بسم الرح الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد برجاء من رحمة الله أصدقائي الأعزاء 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 الله الأعزاء 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 الحمد لله الأعزاء 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 sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, dan juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah. Eh uh, ini kajian mingguan atau bulanan? Apa bulanan. Ini Masjid Darut lega banget ya. Saya baru sadar. Pada kemana nih orang ini? Masih perlu diinformasikan sebelum semuanya kecewa bahwa saya ini dai yang tidak termasuk dari 200 nama yang direkomendasikan oleh kemenang. Jadi biar nanti habis kajian gak kecewa dari awal harus diinformasikan. Ini kan sebagai amanah gitu. Jadi dari sekarang mau keluar juga nggak apa-apa gitu. Kalau sekiranya para jemaah yang dirahmati Allah. menjadi kaya di bulan di bulan Ramadan. Ini saya agak bingung juga sama judulnya. Soal yang ngasih judul Mbak Riri itu mana orang itu. ngasih menjadi kaya di bulan di bulan Ramadan. Jadi memang kalau dalam hal kaitannya menjadi kaya dengan banyaknya pahala Tentu itu sesuatu yang tidak perlu lagi untuk diajarkan. Instinktif seorang muslim tuh kalau masuk Ramadan biasanya berasa jadi giat ibadah. Coba bayangin yang biasanya zohor asar sepi, tiba-tiba malam di saat orang lelah masjid rame. Empat rokaat tambah dua puluh rokaat lagi gitu. Padahal jarang-jarang tuh instingtif tuh muslim kalau Ramadan makin giat ibadahnya. Zohor yang biasanya habis sholat langsung rebahan dibuka mushaf. Baca Al-Quran. Kan begitu. Itu dulu yang biasanya masuk masjid lenggang kangkung. Tahu gak lenggang kangkung? Apa? Yang gak ngapa-ngapain masuk masjid, masuk masjid aja. Sekarang masuk masjid sudah disiapin tuh duit. Minimal ada 10 ribu Cuman kalau sepuluh ribu kata kalau saya mah sayang ya rugi gitu. Karena sedekah itu tergantung kelasnya. Sepuluh gitu. ribu tuh bukan kelas kita. Jadi dulu kita waktu SD begitu waktu MI dibilangin nanti datang hari Jumat bawa uang ke masjid. Gitu. Berapa pak guru? Ya 500 perak nggak apa-apa, seribu nggak apa-apa kan gitu anak SD itu anak MI. Nah masuklah Maka kalau anak MI pas depan dia lewat kotak amal tuh berisik tuh Kelentang, kelentang, kelentang Berisik Nanti dia sudah SMP Dia malu Masa bawa duit 500 perak Masa 1000 Naikin dikit jadi 2000 Jadi 5000 Bentar anak SMA Beda lagi Masa sama ke SMP dong Dia naikin jadi 10000 Nanti kuliahan dia juga malu masa kuliahan sedekahnya sama kayak anak SD kan begitu akhirnya ditambahin jadi lima belas ribu dua ribu kalau sudah karyawan sudah bekerja sudah punya penghasilan masa mau disamain sama anak SD kan enggak gitu enggak jadi ya lima puluh ribu mah pas lah iya zat sebenarnya lima puluh ribu cuma lima puluh bisa saya bagi lima tuh kan subuh zuhur asar maghrib isya sepuluh sepuluh gitu kalau tiap sholat 50 ribu lumayan tuh. Bisa gak punya baju lebaran nih. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi kalau kaitannya dengan banyaknya pahala sehingga kita berlimpah, ini agak negatif juga sebenarnya. Negatif dalam arti orang kalau diiming-imingi bahwa Ramadan kita banyak pahala, emang benar banyak pahala. Kadang orang sudah merasa puas dengan banyak pahala, maka habis lebaran, habis Ramadan tuh masjid gak rameh lagi gitu. Soalnya dia udah ngerasa udah banyak pahala yang kemarin Ustaz. 30 hari saya Quran di masjid gitu. Udah capek ke masjid lagi gitu, tuh habis lebaran biasa sepi lagi. Soalnya udah kaya. Orang kalau udah kaya kan udah males kerja kan begitu. Nah, jadi kalau kaitannya dengan pahala memang instingtif seorang muslim menjadi giat bukan cuma dalam hal ibadah tapi dalam hal sosial dia lebih sering berbagi dia lebih sering tersenyum dan seterusnya jadi pahala kita apa kayaknya kita dengan pahala di bulan Ramadan sudah tidak perlu lagi diajarkan karena sudah secara otomatis muslim melakukan itu bahkan dari mulai bangun tidur sahur itu kan juga berpahala dan ada keberkahan tasaharu fa inna fis sahuri barokah kata Nabi Muhammad. Nanti setelah sahur belum berangkat sholat dia sikat gigi. Itu kan salah satu bentuk siwak yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sering nanya ustad itu siwak sama sikat gigi sama. Kalau kata saya mas sama aja, nggak ada masalah. Dulu belum ada aja pabrik odol gitu. Kalau udah ada pabrik odol Nabi juga nyuruhnya pakai pabrik odol gitu. Cuman dulu Nabi kan visioner kan begitu kira-kira apa yang bisa membuat mulut orang ini hilang baunya, bersih giginya? Dulu ada ada tanaman yang memenuhi kriteria itu, dia bisa membersihkan gigi, dia menimbulkan wangi sehingga memanipulasi baunya mulut, dan dia juga tidak berbahaya untuk gigi. apa namanya pohon arok, kayu arok zaman dulu, kayu arok namanya. siwak itu kayu kayu arok. Maka kalau sekarang kayu arok nggak ada, tapi kita punya benda yang punya fungsi yang sama. Karena kita tidak beribadah dengan kayunya, kita beribadah dengan dengan fungsinya itu. Kita tidak beribadah dengan kayu. Maka sikat gigi sekarang punya fungsi yang sama, bahkan mungkin jauh lebih jauh lebih apa? Jauh lebih apa eh, namanya? Jauh lebih efisien kan begitu? Tidak perlu dengan kayu dan seterusnya. Dia bisa membersihkan gigi, dia bisa menghilangkan bau, dia juga bisa membuat mulut ini jauh lebih jauh lebih segar. Jadi itu siwak juga gitu. Siwak juga. Sama seperti maksud begitu. Maksudnya kita tuh tidak beribadah dengan apa namanya kayunya. Sama seperti imam ingin melaksanakan sholat berjamaah. Imam biasanya mengucapkan sawu sufufakum. Padahal ulama tidak bermaksud bahwa kita tidak beribadah dengan redaksi bahasa Arabnya, kita beribadah dengan tujuannya. Dulu sebelum Nabi Muhammad memulai solat, memang Nabi seperti itu, tapi dengan maksud dan tujuan agar orang-orang itu merapikan barisan. Maka dengan bahasa apapun atau mungkin dengan tidak berbicara, kalau makmum sudah merapikan barisan sudah dapat tuh sunnahnya. Kalau kita di pesantren kan begitu dulu di pesantren imamnya kiai ustaz. Itu nggak perlu ngomong, tinggal balik badan ke para santri melotot dia. santri pada ngerabetin. Ah itu sunnah Nabi udah dapat. Begitu. Jadi ada beberapa hal yang memang kita beribadah dengan teknis yang seperti itu. Ada dalam hal yang lain kita memang beribadah bukan dengan sesuatunya itu tapi dengan apa namanya fungsi dan fungsi dan tujuan. Kalau sholat kita beribadah dengan gerakan bacaan dan juga fungsinya, kan salah satu fungsi apa salah satu hikmah sholat kan agar kita berzikir. Maka kemudian dulu beberapa orang uh, ribelar begitu me mempermainkan. Kalau memang tujuan sholat yaudah kita eh, tujuan sholat itu berzikir kita nggak perlu melakukan gerakan. Karena perkara mengingat itu urusan hati dan otak kita gerakan hati gerakan otak untuk mengingat Allah selesai. Ini kan ada yang keliru nih. Ada beberapa hal yang memang kita beribadah dengan teknis, sebagaimana Nabi Muhammad melakukan. Ada ibadah yang memang kita tidak perlu memakai itu, tapi kita melihat ada tujuannya. Ada, ada tujuannya, kan seperti seperti itu. Uh, jadi yang namanya sholat itu kita ibadahnya bukan dengan tujuannya saja, tapi kita beribadah dengan gerakan, dengan bacaan yang ada di dalamnya persis kayak kemarin perselisihan walaupun kemarin agak sama enggak perselisihan antara eh, Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah terkait awal bulan. Awal bulan. Kan kata Nabi Muhammad sumu liru'yatihi kan begitu wa'ftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian liruyah karena kalian melihat ruyah melihat bulan begitu beberapa ulama termasuk di Indonesia Nahdin menterjemahkan ru'yah itu ya ru'yah ru itu bentuk Ejektif masdar dari kalimat ru'ayar ru'ayar itu artinya melihat melihat dengan mata Muhammadiyah melihat ru'yah ru itu hanya sebagai media karena dulu Nabi Muhammad pernah mengatakan apa uh, apa Nahnu ummatun ummi Kita tuh umat yang tidak bisa baca Tidak bisa tulis Tidak bisa menghitung Kemudian Nabi ajarkan Asyaru hakadha Jadi alasannya karena dulu umat Nabi Muhammad itu belum pandai Belum cakap teknologi Maka untuk tahu bulan baru sudah datang tuh harus ngeliat langsung dengan mantel Jadi bagi mereka ini tuh sebagai sebagai media saja Ru'yah itu sebagai sebagai media tapi kelompok lain seperti Nahdien melihat ru'yah itu bukan media, tapi ru'yah itu ritual ibadah kita beribadah dengan ru'yahnya. Ketahuan apa enggak ketahuan tuh bulan, pokoknya tanggal 29 kita harus ru'yah. Masang teleskop, masang kekeran di ujung pantai atau di daerah tinggi yang bisa mengukur ufuk. Kita ini ru'yah itu ritualnya gitu. Tapi kata Muhammadiyah, ritualnya itu bukan ru'yah, tapi ritualnya itu mengetahui bulan. Nah, untuk mengetahui bulan nggak perlu Pakai ruya zaman sekarang. Zaman sekarang sudah sudah ada ilmu apa namanya hisab, ya kan. Bahkan di kalangan Nahdin sendiri kan sudah ada namanya ilmu falak. Orang kalau punya ilmu falak tuh ngitung bulan nggak perlu ngeker lagi. Cukup dalam kamar ada matematikanya nih. Kalau awal tahun jatuh hari sekian, kalau ketika bulan muharram jatuh pada terjadi sekian 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 nanti ada hitung hitungannya. Nah, saya punya adik ipar tuh pintar dia ilmu falak. Sebelum Ramadan kemarin dia ngitung di kamarnya pakai matematika ilmu falaknya. Ketemu tuh hasilnya benar sama gitu. Tapi itu dicela oleh sebagian ulama karena menghilangkan ritual ibadah ru'yah begitu. Ru'yah ngeker bulan tuh ritual ibadah. Kita beribadah. Deh. Jadi masang kita stand stand apa kamera kita pasang itu ibadah. Kita ngeker bulan itu ibadah begitu. Tapi bagi sebagian lain ibadahnya tuh bukan itu, tapi ibadahnya mengetahui bulan gitu. Itu maksud saya, ada memang masih diperselisihkan, ada ibadah yang kita beribadah tuh dapat ibadah dengan gerakan, dengan bacaan yang memang e, konvensional seperti itu. Ada ibadah yang kita bisa raih manfaatnya, bisa raih pahalanya, tapi dengan tujuannya tadi yang tadi saya contohkan siwak begitu. Maka kalau sekarang ya siwak itu sudah bisa berganti dengan dengan odol begitu ya. Cuman kan ulama memakruhkan khawatir kalau pakai odol nanti ada yang ada yang masuk begitu. Maka kalau pakai odol jangan sampai setelah ada bada subuh. Jadi banyak tuh nanti bada subuh dia berjamaah. Setelah subuh berjamaah dia zikir. Bahkan ada di masjid yang subuhnya itu ada kajian. Dia dengerin kajian setelah dengar kajian datang waktu terbit matahari matahari sudah mulai meninggi dia melaksanakan sholat sholat curug ibadah lagi yang kalau kata Madhab Imam Syafi'i sholat curug itu sholat duha di awal waktu dia ibadah lagi nanti dia pulang nah kalau perempuan ada lagi ibadahnya kan dia beresin rumah dia ibadah yang laki-lakinya dia sholat duha dia tambahin lagi dia ibadah jadi secara instingtif kita ini sudah kaya dengan pahala ibadah dalam dalam Ramadan. Nanti malam kita terawih, ditambah terawih dengerin tausiah. Nanti malam kita bangun malam lagi terus begitu seterusnya. Jadi Ramadan itu apa penuh dengan penuh dengan ibadah karena memang Ramadan gunanya untuk itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyaknya ibadah ibadah-ibadah yang sunnah. Nah kaitannya kali ini saya akan membahas kaya dalam arti yang sesungguhnya, dalam arti yang eh, apa namanya eh, bukan kaya pahala, tapi kaya dalam arti kita punya kaya harta gitu, kaya harta. Apa ketentuan hukum syariat bagi orang-orang yang kaya? Lalu siapakah batasan di mana orang dikatakan kaya dalam syariat? Lalu kalau sudah dikatakan kaya apa kewajibannya, apa yang, yang harus ditinggalkan? Nah itu akan akan kita bahas nanti dalam kajian ini. Maka nanti kita akan masuk dalam beberapa hal, masuk dalam bab-bab sedikit bab-bab tentang zakat karena zakat itu kaitannya kepada orang orang kaya. Nabi Muhammad dulu mengatakan itu Khud, khodomin ihim ila ihim diambil dari orang kaya mereka lalu kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka begitu jadi itu terkaitan dengan judul ini kita akan bahas kaya dalam makna yang apa e, makna kaya yang sesungguhnya begitu ya kaya dalam arti dia punya kaya punya banyak harta kekayaan dalam bahasa Arab itu disebut al gina al gina jadi al gina itu salah satu bahasa Arab yang artinya kaya Secara bahasa al itu artinya Al-Yasar Yasar. Yasar itu user User itu mudah al -yasar itu ya kemudahan jadi Karena biasanya orang kalau sudah kaya hidupnya mudah kan begitu Orang udah banyak harta Hidupnya itu mudah Mau ngapa-ngapain tinggal nyuruh orang Bahkan ada yang saking kayanya kerja Udah nggak pakai kaki gak pakai tangan lagi Dia kerja cuma pakai telunjuk Dia nunjuk sono datang Dia nunjuk sini Kan begitu Fir'aun kan begitu itu Fir'aun itu saking kayaknya mudah hidupnya ya ya kita juga kan mudah nih kalau sudah punya kalau sudah punya kekayaan mudah kemana-mana mudah punya mobil sendiri kan begitu kemudian apa namanya e, mau apa-apa beli apa-apa punya uang yang berlebih alhamdulillah datang akhir bulan orang-orang ketakutan kita nyantai aja kan begitu udah kaya kan itu jadi secara bahasa al-gina itu artinya al-yasar yasar itu dari kalimat yusr. Yusr itu artinya mudah. Ada dalam Al-Quran dikatakan bagaimana? Inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Setiap ada kesusahan pasti ada yusro. Ada ada kemudahan begitu. Maka ada beberapa orang namanya yusron. Nah itu yusron. Itu kalau bahasa Indonesia-nya artinya gampangan begitu. Ahmad Yusron, Ahmad Gampangan gitu. Karena dari kalimat user Sama kalau perempuan apa? Perempuan maisaro Maisaro itu dari kalimat user Muda Itu kan dalam Al-Quran Surat ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 200 Yang tentang utang biutang itu. tuh Fanadzirotun ilal ila maisaro Gitu kalau ada orang punya utang tapi kesusahan gak bayar utang, fanazirotun ila saroh maka tunggu orang berhutang itu ila maisaroh sampai pada waktu dia punya kemudahan. Jadi maksudnya nama maisaroh, maksudnya nama yusron, biar orang ini hidupnya mudah, kan begitu. Enggak susah, enggak ribet, enggak jelimet. Pas lagi pengen rumah, dapat duit biar beli rumah. Pas lagi pengen punya mobil, dapat duit buat beli mobil. Gitu. Pas lagi pengen apa, dapat duit. Tapi kalau sekarang semua juga gampang kok kita tinggal keluar ke jalan mau mobil yang mana juga kita mau naik bisa tuh. Supir gue ganti-ganti. mau mobil yang kecil bisa, mobil yang segede bisa, mobil yang setengah gede juga bisa. Mau pesawat terbang juga bisa kan begitu. Yang penting punya punya duit. Yang penting punya itu nama algina. Algina artinya al yasar kemudahan. Apa secara istilah, secara istilah ulama menyebut al itu mafaddalan 'an kutil iyali wa kifayatihim. 'an faddol, wa kifayatihim artinya adanya kelebihan dari makanan pokok dan kebutuhan keluarga yang ditanggung. Waktunya biasa ulama menghitungnya dalam tahunan. Jadi, kalau kita punya kata bulanan lah, kalau kita punya penghasilan 5 juta per bulan dan kita punya istri satu anak dua yang kita tanggung kebutuhan selama sebulan dari mulai makan minum apa apa namanya tempat tinggal pakaiannya dihitung hitung bersebulan itu kira kira cuman cuman tiga juta lima ratus itu berarti dia termasuk orang yang kaya Cuman kayak dalam level yang rendah kan begitu, dia punya penghasilan 5 juta, kepotong tuh kebutuhan 3 juta 500 kan masih ada kelebihan, kelebihannya berapa? 1 500 itu dalam pandangan Fikih. dia termasuk orang yang kaya, orang yang kaya, walaupun level kekayaannya segitu-gitu doang kan begitu, ya cuman beda uh, berapa persen dari ini, tapi itu dalam arti bahwa dia itu adalah orang-orang yang kaya, karena kaya dalam pandangan ulama fikih artinya bukan orang yang punya apa rumah bertingkat gitu. mobilnya mengkilap duitnya berlipat-lipat kadang istrinya juga sampai Enggak begitu yang diartikan kaya oleh ulama fikih ulama fikih mengartikan kaya itu sesuai dengan apa namanya ke, ke, keharusan yang dia harus keluarkan tiap bulannya Tiap bulan punya penghasilan berapa? Saya sih sebulan penghasilan cuma 6 juta Ustaz. Tapi kebutuhan anak istri berapa juta per bulan? Saya alhamdulillah istri satu. Anak belum punya Ustaz. Ah, kalau 6 juta per bulan cuma nanggung istri satu doang, itu kan kaya itu. Ya kecuali istrinya artis gitu ya, susah 6 juta gak cukup itu. Gak cukup, dia dandan sekali ke salon aja 3 juta bisa jadi itu yang dikait-kaitannya kaya dalam masalah fikih bukan yang berlimpah-limpah, tapi adalah kaitannya dengan ke apa namanya kebutuhan pokoknya dia dalam sebulan atau kata mazhab Imam Malik dihitung setahun. Jadi kalau sebulan dia 3 juta 500 kebutuhannya, 3 juta 500 dikali 12 berapa juta, kemudian penghasilannya selama setahun juga dihitung berarti dia itu apakah kaya atau tidak gitu. Dalam hadis disebutkan maka original sebaik-baik sedekah adalah yang dilakukan di luar kebut. Maksudnya yang dikatakan sedekah yang baik itu kalau dia bersedekah begitu dia enggak kesusahan dia masih punya punya keleluasaan dalam hal kaitannya harta di luar yang disedekahkan dia punya tujuh juta kebutuhannya untuk waktu bulan itu lima juta dia masih punya 2 juta berlebih kemudian dia sedekahkan satu juta itu namanya khairus sadaqah an zuhrijina jadi sedekahnya tuh nggak nyusahin gitu jadi sedekahnya tuh tidak tidak menyusahkan nanti ada pembahasan bahwa kesunahan sedekah itu diperoleh bagi orang yang punya kemampuan ini dalam arti dia sudah menutupi kebutuhan keluarga kemudian dia bersedekah Lalu bagaimana Ustaz kalau ada kebutuhan keluarga belum terpenuhi duitnya disedekahkan itu kata jumhur ulama haram dosa dosa benar itu haram kenapa kata Nabi Muhammad saya lupa nanti ada kata Nabi Muhammad bil mar'i ithman ayah bisa amman ya tahu cukuplah berdosa bagi seorang yang menahan ke makanan pokok untuk keluarga yang ditanggungnya. Artinya kan kalau dia sedekahin, dia nggak bisa beli buat makanan pokok untuk keluarga. Itu berdosa itu. Kenapa? Dosanya bukan karena sedekahnya. Dosanya karena dia melalaikan kewajiban. Begitu. Melalaikan, melalaikan kewajiban. Tapi kemudian beberapa ulama juga menyanggah dulu. Karena dulu beberapa sahabat juga melakukan hal-hal yang gila dalam bersedekah. Termasuk Sayyidina Abu Bakar. Ada Sayyidina Utsman bin Affan. Maka dalam hal ini ada namanya ulama Imam As-Sunani. Imam As Sunani itu ulama abad ke-12 dari Yaman. Punya kitab namanya Subulus Salam. Subul Salam. E, kalau di sini ada malam Selasa ya, malam Selasa tuh di sini e, bulugul marom itu kalau saya ngajar biasanya saya pakai 10 salam kadang pakai ibanatul akam 10 salam nah Imam As-Sunani menyebutkan dalam kitab 10 salam bahwa maksudnya sedekah Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Utsman yang menghabiskan seluruh hartanya dan ada 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 ancaman dari Nabi Muhammad bagi mereka yang bersedekah tapi menghabiskan harta sehingga meninggalkan kewajiban keluarga maka kata Imam As-Sunani pembagiannya tergantung ketawakalan orang masing-masing jadi, jadi kalau orang yang level ketawakalannya baru sampai 1-2-3 dari 10 nilai, begitu dia cuman baru sampai 3, yang kayak gini nggak boleh dia sedekah, menghabiskan harta sehingga melalaikan kewajiban haram. Tapi kalau orang sudah punya nilai ketawakalan ketawa 9 per 10 atau justru 10 per 10, yang kayak gini nggak mesti nggak mesti jadi haram seperti Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Uthman bin Affan ada sahabat-sahabat yang lain Abdurrahman bin Auf kenapa tidak tidak menjadi nah, karena ya tingkat ketakwaan itu kan menunjukkan kepuasan tidak puasnya seorang kepada kepada sang pencipta kadang kalau kita akan sering diiming iming saya bukannya tidak setuju cuman kadang-kadang kita sering diimingi dengan sesuatu yang agak lebay Ente sedekah sekian dapat sekian udah habisin hartanya. Akhirnya dia meninggalkan kewajiban kewajiban keluarga begitu. Kalau tingkat ketakwala ketakawala, eh, ketakwala eh ketakwa ketawa kalanya rendah, habis dia sedekah, habis tuh harta dia nggak dapat balik, yang diomelin siapa? Siapa yang mau dimarahin? Kan begitu. Tapi kalau orang punya ketakwa, eh, susah banget. Tingkat ketakwa, eh, ketawakalan tinggi, tingkat tawakalnya tinggi begitu, sepuluh per sepuluh hartanya dia sedekahkan habis dia tidak punya lagi buat kebutuhannya, tapi hatinya masih puas, itu kan nggak jadi problem. Maka kata Imam Asy'ron ani kaitannya bagaimana memadukan antara hadis haram bersedekah menghabiskan dari kebutuhan tentang sedekahnya para sahabat-sahabat Nabi yang rela gila gilaan menghabiskan harta. Kata Imam Asy'ron ani begitu dibagi sesuai dengan tingkat tawakal. Tingkat tawakal ente seberapa? Kan kita nggak punya standarnya. Yang bisa ngukur tawakal kita apa nggak tawakal ya kita sendiri nih. Kira-kira kalau udah deket-deket tanggal 25 tiap bulan begitu. Duit di kantong cuma 200 ribu itu deg-degannya siapa gitu. Kalau deg-degannya siapa gitu. Kalau deg-degannya udah apa namanya? 6, skala Richter wah itu gempa itu. Berarti tingkat ketakwaan tawakalnya rendah. Tapi kalau udah tanggal 25 gitu, duitnya justru tinggal 20 ribu dia nyantai nyantai aja gitu. Orang betawi gitu kan gitu, nggak mikirin besok mau makan apa. Yang penting sekarang ya, gitu. Ah itu berarti tawakalnya tinggi. Yang kayak gini nggak haram menghabiskan harta buat sedekah. Jadi itu maksudnya bahwa sedekah itu. Mestinya dilakukan di luar, artinya kebutuhannya sudah terpenuhi baru dia bersedekah. Jangan sampai sedekahnya itu justru malah menghabisi kewajiban yang mestinya ditunaikan dari mulai nafkah. Nafkah itu kan macam-macam tuh dari kalau kita baca kita pikir nafkah macam-macam dari mulai tempat tinggal apa kalau di Indonesia kan ya pangan, sandang, papan. Pangan, sandang, papan. ini kebutuhan pokok. Apa pangan, makanan, berapa tuh orang menghabiskan makanan? Ada beberapa orang yang punya alergi penyakit, itu harus dipenuhi. Dia nggak bisa nih makan-makan e, nasi putih. Terus harus dipenuhi apa? Jadi biasa makan nasi, nasi merah. Kan begitu. Akhirnya makanannya bukan lagi beras putih, tapi beras merah. Yang harganya tentu lebih mahal. Kemudian launya. Istri saya tuh nggak bisa kalau makan makanan laut begitu alergi, berarti dia harus ganti kan makanan dengan makanan eh, daging kan begitu, yang yang bukan dari laut begitu. Itu itu harus itu juga bagian dari dari kebutuhan yang harus dipenuhi, kemudian baik makanan pokoknya apa. Kalau baik kan kebutuhan pokoknya banyak tuh, dari mulai pampers, bedak, minyak telon, sabun, apalagi obat obat alergi, penyakit kulit dan sebagainya itu juga bagian dari kebutuhan pokok. Maka kalau ada orang yang bersedekah tapi kebutuhan pokok untuk dia dan perganya terindahkan, dia abaikan begitu. Padahal tingkat tawakalnya tingkat tawakal yang rendah yang kayak gini kena keharaman dari Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Tapi kalau dia punya tingkat tawakal yang tinggi sebagaimana dulu para sahabat, enggak ah, ada masalah alam. Memang saya juga agak itu, kalau uh, bukan cuma sedekah ya, orang juga dulu beberapa kali melihat sholat, katanya kalau sholat tuh bisa jadi terapi obat, saya begitu uh, khawatir, menyampaikan sholat bisa jadi terapi obat nanti, takutnya, ya, takutnya kalau dia terus-terusan sholat, kemudian sakit, tetap sakit, yang disalahin siapa, kan begitu, ustaz, saya tahajud udah, ustaz. Tahajudnya bukan dua empat lagi dua belas. Saya tahajud tuh dua Saya lakuin sampai delapan dua belas. Lima waktu nggak pernah lewat. Tapi kenapa ya? Ini perut masih sakit aja gitu. Itu perut sakit, ente lapar kali belum makan. Gitu. Kan begitu tuh ada orang yang ini. Jadi maksud saya ibadah-ibadah ritual itu jangan dikaitkan dengan hal-hal keduniaan. Amat sangat rendah menukar sifat ukhrawi dengan keduniaan. Maka kalau ada perintah dari Allah untuk sholat ya sholat nggak usah mikirin hal keduniaan. Ya sholat emang ini perintah Allah beres toh. Gitu. Terus datang kewajiban zakat ya bayar zakat karena emang ini kewajiban gitu. Takutnya begitu. Kalau terus diiming-iming dengan sifat yang keduniaan nanti itu nggak dapat. Nah siapa yang mau disalahin tuh? ya memang sih namanya kadar keikhlasan tuh perlu dilatih ya cuman dari awal kudu diinformasikan sedekah itu ya sedekah itu kan hakikatnya bukan emang balik tapi se hakikatnya nanti baliknya di akhirat bukan sekarang jadi kalau kita datang ke masjid bawa duit satu juta itu kan hakikatnya kita sedang nabung satu juta buat Buat nanti di akhirat, bukan buat balik lagi ke sini. Kalau buat balik lagi ke dunia, yaitu bonus saja dari Allah. Begitu, maksud saya, begitu. Jangan terus mengiming-imingi sifat nikmat-nikmat dunia dengan sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Itu sangat rendah. Saya punya beberapa murid juga, saya bilang begitu. Kalau antum punya ilmu syariah yang lumayan baik, jangan pernah ikut lomba artikel syariah gitu. saya nggak saya nggak boleh gitu itu artikel syariah antum nilainya lebih tinggi daripada nilai sejuta dua juta ente mau ikutin lomba ente gajah dengan sejuta dua juta betapa rendahnya ente Anda bilang saya bilang begitu gitu jadi yang sifatnya dunia amalkan buat dunia kalau mau mau kaya ya dagang kan begitu ente mau punya duit ya usaha ente punya motor ya ojekin ente punya mobil jadi grab kan begitu ente punya kelebihan apa itu jual tapi jangan sampai menukar sifat keduniaan untuk dengan sesuatu yang sakral ibadah begitu salat dan sebagainya maksud saya begitu jadi eh, apa namanya rendah nilainya dibanding sifat eh, apa namanya eh, Ukrawi jadi itu terkait dengan mana mana bahasa alginah. orang yang kaya dalam bahasa Arab disebut algoni. kalau perempuan namanya ghaniyah Nah, gitu. Ini nanti kalau ada yang lagi hamil atau rencana punya anak namanya perempuan cakep tuh Gania, Gania. Tapi Gania tambahin belakang Ganinya Karimah, gitu. kayak mulia. Kalau laki-laki Goni Abdul Goni, jangan cuman Goni saja. Kalau <gulia> namanya Abdul Goni, gitu. Abdul Goni. Jadi jangan hanya Goni saja. Kalau di Betawi ada al namanya Mat Goni kan begitu. Mat Goni itu Haji Mat Goni kan. Gitu. Mat Goni namanya Muhammad Abdul Goni. Cuman orang Betawi nyingkat jadi Mat Goni. Namanya Hasbullah dipanggil apa? <laughs> itu apa namanya? eh uh, siapa? Sidul tuh namanya Khosdullah. Khosdullah. Ini jadi Sidul. Abdurrahman panggil jadi apa? Oman. Oman. Macam-macam. Jadi kalau orang kaya namanya Goni, kalau laki-laki perempuan Goniyah. Nah Goni itu juga salah satu asma ismun min asma husna. Salah satu dari dari asmaul husna. Ya Goni orang Allah yang maha yang maha kaya. Jadi kalau kekayaan Allah itu kekayaan mutlak, kekayaan yang dia tidak butuh siapa-siapa. Kalau orang kaya kita orang kaya ini masih tetap butuh seberapa pun kaya kita kita tetap butuh orang lain. Seberapa pun kaya kita kita tetap butuh orang lain. Bahkan untuk dia dipanggil kaya itu kan karena ada yang miskin. Berarti dia butuh keberadaan orang miskin karena kalau nggak ada orang miskin dia nggak disebut kaya kan begitu. Jadi kalau Allah kaya yang tidak butuh siapa-siapa itu namanya al gonyul mutlak zat yang kekayaannya mutlak karena tidak butuh tidak butuh siapa-siapa. Ini namanya uh, kaya. Lalu boleh gak kalau kita nyari kekayaan di dunia? Boleh. Sangat boleh sekali. Bahkan ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatish fantashiru fil min fadlillah." Dan jika kalian telah selesai menunaikan salat, menyebarlah di atas muka bumi dan carilah karunia Allah. Carilah karunia. Cari karunia melaksanakan Uh, cari cari rezeki begitu. Ada ayat lain mengatakan huwa allazi ja'ala lakumul ardu dan famshu fi wa mir rizqi. Dialah yang menjadikan bumi untuk kalian mudah untuk dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanan dari rezeki dari eh, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk mencari rezeki itu ada. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan al-musminul al-muslimul qawiyyu ahabu ilallah minal muslimid orang muslim yang kuat itu diartikan oleh ulama kuat dalam hal banyak kuat dalam hal fisik kuat dalam hal ekonomi kuat dalam hal akidah tentu yang paling utama kuat dalam hal ibadah nah, ini muslim harus kuat jadi bukan cuma kuat fisik saja tapi dia juga kuat harus kuat akidahnya dia bukan cuma kuat akidah dia juga harus kuat finansial karena biasanya akidah bisa tergadaikan dengan keadaan finansial yang finansial yang lemah begitu. Makanya kita doakan nih teman-teman kita yang masih kekurangan, mudah-mudahan diberikan kecukupan oleh Allah begitu. Karena biasanya yaitu kata Sayyidina Ali, kadal fakru Orang fakir biasanya lebih dekat kepada kefakiran. Kefakiran itu kan masalah apa, utama. Dari kefakiran timbul kebodohan Dari kebodohan timbul Anarkisme Kan orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan Yang kalau malam tuh nggak pada tidur Dia ngebegal orang kan alasannya apa Saya pernah tinggal Di tempat kumuh begitu Kenapa orang-orang anak-anak muda banyak Yang kagak pada tidur dia malah nongkrong pinggir jalan Rumahnya kecil Sempit kontrakan cuma 4x4 meter Isinya 12 orang Kan gitu dia mau tidur bagaimana orang adik-adiknya pada tidur rumahnya pada tidur kan akhirnya dia keluar keluar di luar ngapain nongkrong ini masa iya mau keluar mau ke masjid kan nggak mungkin mau tilawah Quran nggak mungkin kan begitu ketemu dia ketemu teman-teman ke bawah lah akhirnya dari mulai uh, pertama rokok minuman kemudian masuk minuman keras dari minuman keras hisong nih masa kita mabok doang kagak ngapa-ngapain -ngapain, kan gitu yang kalau orang mabuk tuh enak tuh ini botol kita datang ke pinggir jalan kita pecahin Pak, orang kan begitu. Ambil duitnya akhirnya timbul kriminalitas. Malam udah beres, adik-adiknya pada bangun sekolah baru di pada tidur. Gitu. Dari mulai ekonomi yang lemah kan begitu. Mak bapaknya nggak punya kemampuan-kemampuannya gitu-gitu aja, begitu. Maka ah, kalau kita yang diberikan kemudahan harta, nah, kita doakan teman-teman kita mudah-mudahan diberikan kemampuan dan juga kita berbagi harta-harta kita kita bagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan jadi ya itulah bahwa Nabi Muhammad syariat ini menganjurkan orang untuk mencari mencari kekayaan sehingga dengan kekayaan itu dia bisa dirikan ibadah dengan kalau ibadahnya banyak insya Allah Islam jadi jadi kuat gitu maka bagus tuh kalau ada uh, demen gitu ngelihat kalau ada pelatihan-pelatihan apa entrepreneur dan sebagainya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ini perkataan Sayyidina Umar bin Khattab yang masyhur sekali dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya eh Ulumuddin, Mudin. kata Sayyidina Umar bin Khattab, Layak udu ahadukum antala Birizki yakulu Allahumma arzuqni, 'alimtum annesama Latum tiru la zahaban wala fidda." tidak boleh ada yang hanya duduk minta rizki kepada Allah lalu berdoa ya Allah berikanlah aku rizki Enggak boleh sedangkan kalian sudah paham bahwa Innas sama alam lamtu la tumtiro walafidhoh bahwa langit tidak mungkin menurunkan emas dan perak langit tidak mungkin menghujani perak dan emas gara-gara kita berdoa gitu kan kita nggak bisa berdoa Allah marzuki tiba-tiba turun gitu kan nggak bisa lagi bangun masjid kita doa sama-sama tiba-tiba akubah turun gede dari langit kan enggak. Ya kudu beli juga beli semen kan begitu. Maka harus kerja. Dan memang wataknya manusia kan suka terhadap harta. Emang nafsunya manusia itu suka terhadap suka terhadap harta. Maka Allah berikan jalan untuk nyari harta yang sebanyak-banyaknya. Allah nyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Ali Imran surat berapa ayat berapa saya lupa zuyin hubus syahwati minan nisa manusia itu zuyin zuyin dihiasi lin untuk para manusia nih makhluk Allah dihiasi dihiasi dengan apa zuyin nasi hubus syahwat kecintaannya terhadap syahwat apa syahwat 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 kepada siapa minan nisa kepada perempuan minan iwal banin kepada laki kepada anak-anak. Jadi wajar kalau memang laki-laki suka perempuan ya karena memang perhiasan itu perhiasan nafsu ini bagi kita manusia ini perhiasan. Maka kalau ada orang yang nggak punya nafsu itu seperti manusia yang tidak berhias. Kalau manusia nggak berhias kira-kira cakap apa enggak? Jelak. ini kan ada bangunan begini kan karena orang punya nafsu. Punya nafsu, ada bangunan seperti ini, ada jalanan bagus, punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, bisa jalan-jalan, karena punya nafsu. Coba kalau manusia nggak ada nafsunya, kan nggak ada mungkin. Yang namanya ibadah yang penting mah, di atas tanah, di atas tanah jadi ibadah, tapi karena nggak punya nafsu, nggak ada kecenderungan untuk berhias, nggak ada kecenderungan untuk ini kan ibadah harus dilengkapi dengan sesuatu yang nyaman, dikasih kipas, dikasih AC. Uh, Micnya biar kedengaran sama orang, itu kan karena ada karena ada nafsu. Maka kita punya nafsu, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk ngikutin makhluk yang tidak punya nafsu. Allah tidak pernah menuntut kita untuk jadi sama kayak malaikat, karena malaikat gak punya nafsu. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti manusia yang punya sama nafsunya sama kita. Nabi Muhammad, manusia punya nafsu juga. Nabi Muhammad lapar, Nabi Muhammad tidur juga, Nabi Muhammad makan dan sebagainya begitu. Tapi kita tidak pernah dituntut untuk jadi seperti malaikat. Maka nggak ada manusia yang 100% bebas dari dosa layaknya malaikat. Kalau malaikat 100% bebas dosa karena tidak pernah diciptakan dengan dengan nafsu. Tidak ada kecenderungan nyeleweng dan maksiat. Nggak pernah kan dengar cerita bahwa Jibril itu korupsi ayat begitu kan? Kan nggak ada. Jibril korupsi ayat siapa malaikat uh, apa namanya Mikail salah nurunin hujan begitu yang lebih gawat tuh kalau Israel salah nyabut nyawa kan begitu kata Allah nih hari ini fulan bin fulan fulan bin fulan fulan bin fulan ah datanglah cuman kata malaikat Israel karena dia punya nafsu ini mestinya jangan nih gue masih demen sama dia nih gitu yang gue kagak demen tuh Ustadz Onono yang ngajar Darut Tauhid kalau ngisi ceramah ngomongin gua mulu, Ustaz gitu. mulu yang diomongin. Gara-gara dia punya nafsu, dia punya sentimen. Akhirnya yang dijabut nyawa bukan orang yang sesuai dengan job jobdesknya. Nah, malaikat tidak punya, tidak punya nafsu. Kita tidak pernah dituntut untuk jadi malaikat. Tapi kita bisa lebih hebat daripada malaikat kalau kita mengalahkan nafsu kita, memenangkan akal. Kan begitu? Kenapa kata ulama, manusia bisa jadi lebih mulia daripada malaikat kalau dia taat. Kenapa kok bisa lebih mulia? Karena malaikat sudah pasti taat. Karena tidak punya nafsu. Ini manusia punya nafsu, ada akalnya. Eh, nafsunya dikalahin, dia jadi taat. Wah, ini kan lebih hebat daripada malaikat. Kalau malaikat taat, ya emang udah kerjaannya begitu. Udah kerjaan malaikat begitu. Tapi kalau manusia bisa taat, wah ini hebat ini bisa ngalahin nafsu. Tapi sebaliknya, kan begitu. Kalau manusia justru memenangkan nafsunya, mengalahkan otaknya. Uh, dia tidak lebih mulia daripada hewan justru dia lebih hina daripada daripada hewan itu sendiri hewan itu tanpa akal ya memang hina ya kenapa hina karena nggak punya akal tapi manusia punya akal punya nafsu malah akalnya dikenggan nggak dikin nggak, nggak dipakai malah nafsunya yang digedein dia kan jadi lebih jadi lebih hina daripada daripada hewan dulu kalau ada apa namanya ada hewan buas gitu ya ada singa macan serigala itu sebuas-buasnya hewan dia tetap hewan. Nggak ada ceritanya gara-gara saking buas dia makannya makan roti begitu kan. Dia datang ke warteg mau nasi bungkus kan nggak akan gitu. Itu buas itu, tapi manusia kalau sudah jadi buas dia lebih buas daripada hewan. Jangankan roti, jangan nasi, aspal jalanan dimakan. Aspal bisa dimakan. Itu kotak amal masjid yang isinya gopean itu dimakan juga tuh kalau udah hilang, hilang akalnya. Nah, jadi kecenderungan manusia terhadap harta memang ada dan itu fitrah dan itu nafsu perhiasan. Maka karena ini perhiasan, maka berhiaslah dengan baik. Yang namanya perhiasan itu kan mesti ada dua yang diperhatikan. Kapan make perhiasan dan di mana makainya kan begitu. Kapan makainya, di mana, di mana makainya. Saya punya setelan bagus, saya pakai kemeja yang paling bagus, pakai dasi, pakai jas, celananya akur sama jas, pakai punya kuangi tapi saya makainya pas mau ke kamar mandi, itu kan salah, salah makai, gitu. saya punya peci bagus, tapi pakai peci malah nggak dipala, makai pecinya di sikut misalnya, itu kan salah. maka aturan agama mengatur nafsu manusia kapan pakai harta tersebut dan di mana nafsu itu harus harus di harus dipakai. Maka bahwa memang namanya kecenderungan manusia terhadap harta ini besar, Allah berikan jalan, Allah bebaskan jalan sebesar besar untuk nyari harta. Silahkan. Yang penting taati taati aturan. Bahkan Nabi Muhammad dulu pernah mengatakan dalam sebuah hadis laukan alibni ada Kalau saja seandainya anak Adam punya dua ladang emas, dua ladang nabi nyebutnya dua ladang tuh bukan dua cincin bukan dua karung tapi dua ladang ladang emas lagtagawthalisan pasti dia pengen yang ketiga pasti pengen yang ketiga walayam la ujaufa bani adam illa turab dan tidak ada yang bisa menyumpal nafsu dunianya manusia illa turab kecuali tanah tanah. Jadi masuk kuburan dia mati masuk kuburan baru berhenti nafsunya. Selama dia masih hidup, nafasnya masih ada, jiwanya masih ada, dia masih bisa bergerak, nafsunya masih terus jalan. Itu manu, manusia. Maka dalam syariat Islam ada yang syariat berbagi setidaknya ada tiga. Pertama ada zakat, ada sedekah, ada wakaf kan begitu. Sedekah, zakat, wakaf. Dari tiga ini tentu di baliknya ada wasiat sedekah zakat karena wasiat bagian dari sedekah juga sedekah zakat wakaf wasiat gitu dari empat bagian dari tiga atau dari empat syariat ini yang wajib cuman satu apa yang wajib zakat doang sedekah nggak wajib wakaf nggak wajib wasiat nggak wajib tapi zakat wajib nah yang wajib ini diambilnya cuman sedikit 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 banget zakat tuh wajib tapi sedikit Kenapa sedikit? Karena tahu kita ini pelit. Nabi yang bilang begitu kan? Kalau saja seandainya anak manusia punya dua ladang emas, pasti pengen yang ketiga. Nafsunya nggak bakal berhenti sampai mati. Itu kan bahasa kasar ya, Wataknya manusia itu emang orang pelit. Emang pelit. Suka harta, cinta kemewahan, mau kekayaan, tapi benci kemiskinan, takut kekurangan, nggak mau kehabisan. Manusia kan begitu. <laughs> gitu. uh, apa yang dari yang wajib itu cuma zakat, zakat tuh cuma kita buktikan ya satu persatu kewajiban zakat setidaknya ada lima, lima kewajiban zakat, per, uh, zakat harta maksudnya, pertama zakat emas dan perak, masuk di dalamnya zakat uang simpanan atau uang tabungan, Mas, orang kalau punya emas perak apa wajib zakat langsung apa enggak, enggak nunggu apa nisow, nisownya berapa emas dan perak. 85 gram, yang kalau dalam bahasa hadis 20 miskol, 20 miskol kemudian diterjemahkan oleh umat 85 gram, 85 gram tuh banyak apa dikit? Nah, yang lebih pantas jawab perempuan, 85 gram banyak apa dikit? Banyak itu, nyampe gak simpanan 85 gram mas? Susah, susah. Bini saya punya emas 20 gram itu waktu akad nikah saya kasih 20 gram mahar sampai sekarang anak dua 20 gram kagak nambah-nambah orang tua aja juga punya simpanan emas apalagi orang-orang kampung kan begitu simpan emas dia punya duit beli emas beli emas udah ngumpul tuh emas nyampe 70 gram emas belum wajib zakat begitu eh tiba-tiba anak pertama minta kawin akhirnya dijual 20 gram buat apa buat mahar jual lagi 20 gram buat seserahan tinggal berapa tuh mas 30 gram itu 30 gram ngawirin anak belum balik modal eh suami pensiun gitu. akhirnya 30 gram dijual buat modal usaha habis tuh mas susah ngumpulin sampai 85 gram tuh bukan sesuatu yang mudah nah, nggak yang punya 85 gram nus paling ini siapa bininya Setenovanto punya tuh. setan bini Setia Novanto sama dulu ada Muhammad Nazarudin wah itu punya tuh dia tuh atau yang baru ini siapa yang rumahnya pakai kuningan tuh first travel apa namanya ayo nih buahnya punya tuh tapi kalau orang-orang biasa mah 85 gram tuh susah yang punya begitu tuh orang kaya doang itu yang orang kaya beneran begitu orang kaya 8 katakanlah dia punya lah kalau kemudian dia punya 85 gram katakanlah dia punya 100 gram dia punya simpanan wajib zakat gak waktu itu enggak kapan nunggu setahun diulur tuh sama Allah diulur nah gue tahu kan lo pelit gitu tahu 100 gram ini tiba-tiba mau dipakai ya pakailah begitu gue tungguin satu tahun satu tahun kalau nggak kepake juga baru bayar zakat berapa zakatnya mas 2,5 persen kalau dia punya punya simpanan emas 100 gram, zakat 25 persennya berarti 2,5 gram. Kira-kira orang punya 100 gram, dia keluarin 2,5 gram buat zakat jadi miskin apa enggak? Kagak. Kenapa dia punya banyak yang diambil cuman sedikit? Allah tahu kita pelit. Allah tahu kita pelit, maka yang diambil yang sifatnya wajib itu cuman sedikit banget. Maka Allah buka pintu yang lain namanya pintu sedekah. Pintu sedekah ini yang tidak ada batasnya. Selama tadi, selama kewajiban-kewajiban tidak terbengkalai. Selama kewajiban tidak tidak terbengkalai. Ente punya penghasilan 100 ribu, 100 ribu ente sedekahin boleh gak? Boleh gak ada masalah. Karena gak ada hitungannya. Itu kenapa sodakoh dinamakan sodakoh. Asal kalimat jadi sod dal Sod artinya jujur lurus tulus benar ikhlas Abu Bakar As Siddiq itu sodak, sodak. kenapa sodako dinamakan sodako karena ini bukti ketulusan iman seorang mukmin kepada Allah apa maksudnya dia tidak pernah dituntut untuk mengeluarkan harta tetapi dia mau mengeluarkan harta nah, itu namanya tulus imannya itu kenapa sodako dinamakan dinamakan sodako tidak ada tuntutan kita untuk membayar sedekah karena sedekah hukumnya bukan bukan wajib maka ada beberapa orang tuh saya kritik tuh, ada orang buka pengajian, bukan apa namanya kursus-kursus, memanah kursus, -kursus, memana, kursus apa lagi tuh, berkuda begitu. Dia saya dapat selebarannya kursus berkuda. Ini bagus nih, mana juga bagus. Tapi di bawahnya sedekah per pertemuan. Nah di sini udah salah nih, di sini udah salah. Siapa yang nyuruh kalau sedekah tuh wajib setiap pertemuan? Siapa juga yang bikin aturan sedekah itu ditentuin 150 ribu Bukan sedekah namanya Tulis saja iuran wajib Kan begitu Beres nulis iuran wajib tuh kagak dosa Ya emang kita kan panahan alatnya kita butuh nyewa dan sebagainya Kita butuh dana Itu yang mau daftar kita pinta 150 Gak usah pakai nama sedekah Ini kadang-kadang kita biar dibilang Islam pakai nama-nama sedekah pakai nama-nama apa Gitu jadi akhirnya apa eksploitasi istilah-istilah syariat yang nggak mestinya taruh di situ itu apa namanya itu salah satu contoh aja jadi, jadi bukti bahwa yang namanya uh, Allah mengambil dari kita tuh harta cuman sedikit itu emas dan perang kenapa karena kita pelit tahu kita pelit Allah ngambil sedikit doang apalagi dari emas dan perang contoh lagi zakat kambing tahu gak zakat kambing kalau kita orang punya kambing tuh kan ada zakatnya Berapa zakat kambing? Minimal orang punya kambing empat puluh baru kena kewajiban zakat empat puluh ekor. Jadi kalau belum nyampe empat puluh nggak kena kewajiban zakat. Jangan orang punya empat puluh punya dua puluh ekor aja udah kaya tuh. Udah kaya dulu. antar bentar lagi dulu Dulu idul adha Orang datang ke lapangan ngapain? Nunggu oh, truk, truk dari mana? Truk dari Kebumen, dari daerah yang pada bawa kambing. Mau ngapain? Aneh mau ngambil dah dua puluh mau jual itu 20 dia punya habis tuh sebelum Idul Adha wuh udah bekipas dia pakai 100 ribu saking kayaknya banyak 20 tuh tapi belum kena kewajiban zakat yang kena kewajiban zakat cuman uh, orang yang punya 40 40 ekor 40 ekor apakah wajib saat waktu itu enggak nunggu dulu setahun haul namanya haul kalau sudah nyampe setahun 40 ekor masih ada dia wajib bayar zakat satu 40 kalau kambing harganya 3 juta 3 kali 40 ekor berarti 120 juta 120 juta dia punya yang dia keluarin cuma 3 juta doang jadi miskin apa enggak enggak tapi memang dasar orang pelit begitu punya kambing 40 bentar lagi wajib zakat nih ah kita sembelih aja satu gitu. biar kurang buat apa ya buat makan kayak buat kita jual dagingnya yang penting jangan sampai bayar zakat lah gitu. emang orang pelit begitu itu kalau gitu hukumnya gimana? Zat? Ya nisobnya hancur, syaratnya nggak ada kan syarat zakat kan nisob. Kalau nisobnya tidak ada ya tidak terpenuhi kewajiban kewajiban zakat beres. Ya cuman tanggung dosa aja kan begitu. Allah kan tahu. Allahu ya fisu apa namanya wisudurikum. Allah tahu apa yang ada dalam dalam hati-hati kita itu kambing tuh sedikit jadi nunggu orang kaya banget baru kena kewajiban kewajiban zakat jadi zakat tuh memang Dibebankan kepada orang-orang, orang-orang kaya. Apa kewajiban bagi si kaya? Pertama, orang yang kaya tidak boleh menunda bayar hutang. Dalam arti yang tadi, kaya kan orang yang punya kebutuhan, orang yang bisa menutupi kebutuhan dan punya kelebihan. Kalau dari kelebihan itu, dia bisa bayar hutang, tapi dia nunda-nunda. Ini banyak orang kayak gini nih. Ini nunda-nunda, begitu. -nunda, itu namanya zulmun, ghani zulmun. Orang yang mampu menunda bayar hutang padahal dia mampu maka itu kezaliman. Zalim. Orang kalau udah zalim itu nggak cocok sama sifat rahma karena sifat Allah itu sifat rahman. Orang yang apa namanya apa namanya orang Allah menyayangi orang-orang yang punya sifat rahmat sebagaimana Allah mempunyai sifat rahmat Tapi kalau kita sudah terindikasi punya kezaliman dalam diri kita, apa contohnya? Punya utang mampu bayar tapi masih nunda. Itu namanya zalim. Zalim. Saya sama istri ini begitu kalau dia berdiri mana-mana, pulang dari mana-mana dia bawa baju baru, dia bawa ini saya tanya. Di dari mana nih? Tuh, karena tetangga kan ada yang jualan di rumah. Orang pada datang kan ngobrol-ngobrol sambil ngambil, ya. Bu Haji, ngambil ya, ngambil dulu ya, gitu. Tuh kalau ketahuan gitu saya omelin. Udah bayar? Belum, ngambil dulu nah sini duitnya saya yang bayarin saya yang bayar saya yang datang ke rumah itu saya nggak mau punya apa namanya punya utang gitu padahal kita mampu karena buat saya orang kaya tuh tiga orang kaya tiga makan bisa eh, makan ada solat bisa utang nggak punya ini orang kaya nih pas solat bisa pas lagi mau makan ada tapi utang nggak punya. ini tiga kriteria kayak yang sudah cukup buat saya. Jadi kalau orang pas datang waktu sholat dia bisa sholat. Pas lagi lapar dia mau makan dia punya duit buat makan dan utang nggak punya. Ah ini udah kaya banget. Karena buat saya pekerjaan paling nikmat di dunia cuma dua. Pertama tidur, kedua makan. Kalau kedua pekerjaan ini sudah terganggu dan sudah tidak nikmat lagi, hilang tuh kenikmatan dunia. Biasanya yang bikin ganggu makan, ganggu tidur apa? utang. Utang. Ya, maka, maka kata ulama utang itu hamun bilaili wa madallatun binahar. Utang itu hamun bilaili, hamun tuh mimpi buruk di malam hari, wa madallatun dan penghinaan di siang hari. Dia malam dia ngimpiin tuh utang susah tidur, dia siang malu ketemu orang. Kenapa? Punya utang, Maka jangan sampai kita kita ngutang. Maka saking buruknya tuh berhutang, Nabi Muhammad sampai nolak sholatin jenazah orang yang masih punya hutang kan begitu. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuma Nabi Muhammad nggak mau untuk menunjukkan bahwa pekerjaan hutang itu pekerjaan yang buruk. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad berdoa setelah sholat. Apa yang Nabi doa setelah sholat? Allahumma ayat Allahumma inni bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabil jahannam dalam beberapa berat Nabi Muhammad wa auzubika minal ma'sam wal maghrom. Ya Allah lindungilah aku dari azab kubur, lindungilah aku dari siksa neraka dan lindungilah aku dari tempat-tempat berdosa dan juga tempat berhutang. Jadi kondisi-kondisi yang buat berdosa, kondisi buat berhutang dihindari. Dan saking tingginya itu hinanya hutang, Nabi Muhammad menyamakan hutang sama siksa neraka. Satu level tuh doanya. Saking hinanya begitu nggak mau Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh pernah apa namanya? Pernah ditanya Nabi Muhammad tuh kalau doa kok doanya minta ampunan dari dosa, lindungan dari siksa, daj lindungan dari fitnah dajjal minta lindung dari siksa akhirat, lindungi dari siksa uh, kubur. Tapi kok kemudian tiba-tiba minta dilindungi dari hutang? Kan Nabi pernah ditanya begitu. Terus apa kata Nabi Muhammad? Innal ida dana seseorang kalau sudah berhutang itu ida takkan lama kadin orang kalau udah ngutang itu ngomong pasti dusta wa wa ada akhlab dan kalau dia janji pasti ngingkar kan orang kalau ngutang begitu ntar nih ntar lah bulan depan kalau bulan depan gua udah punya ya. pokoknya lu bulan depan datang lagi pokoknya bulan depan udah punya janji dia bulan depan Besok bulan depan ditagih apa kata dia? Kemarin sih gua udah dapat, lu kagak ada sih. Gua mau bayar lu nggak ada. Eh, bini udah diminta duluan, gua kasih bini gua Ngomong dosa mulu. Oh, bang. udah. Jadi ngutang tuh bikin apa orang yang belum, jangankan belum ngutang, belum ngutang aja janji udah manis banget kan begitu. Nih gua minjam sama lu sejuta, ini sejuta gua pasang minta ntar dapat sepuluh juta nih. Ntar gua balikin, gua balikin gak sejuta ada dua juta gua balikin tenang aja. Pokoknya lu bantu gua ada sejuta nih belum utang udah udah bohong tuh orang, nah, maka jangan sampai kita kita berhutang sekecil apapun, hutang dihindari. Sekecil apapun hutang harus harus dihindari. Pokoknya itu bisa makan ada, sholat bisa, utang nggak punya. Nah, itu walaupun rumah gubuk, walaupun rumah kontrakan, walaupun eh, apa namanya baju nggak keren-keren amat. Tapi kalau oh apa, hidup nggak disuruh-suruh orang, wah itu nikmat. Itu kan orang kalau udah ngutang hidup disuruh-suruh orang mulu. Dan gitu. Jadi hindarilah hutang. Nah, kalau di kita punya kemampuan dan saya saran kalau Bapak Ibu pernah punya piutang dihutangin sama orang, minta itu hutang jangan didemin. Karena itu juga jadi maksiat buat kita juga. Karena bayar hutang itu kewajiban. Kita yang tahu kalau dia sudah wajib bayar hutang ingetin. Jangan sampai dibiari entar-entaran begitu. Akhirnya dia yang nggak bayar hutang dia dosa. Kita yang ingat malah dosa juga. Kenapa? Kita bantu dia supaya dia nggak menunaikan kewajiban gitu. Maka utang sekecil apapun kalau saya gitu ya. Teman punya utang 100 ribu, 200 ribu saya pintar Ada ipar saya tuh yang perempuan tuh sering beli baju online dia. Tapi nggak punya rekening. Rekeningnya numpang sama saya begitu. Bang, transferinnya ke sini ya gitu dikasih saya transfer itu pakai transfer sih yang ketemu saya tagih tuh saya nggak malu dibilang ya lama ada iper kagak bodoh amat ngutang kok jangan sampai jadi masalah biar gedenya biar biar ke biar keajar maksudnya bentar udah gede jangan kebiasa ngutang jadi kali punya utang saya minta tadi emang transfer berapa 200.000 saya langsung minta 200.000 50.000 dia dia minta numpang transfer saya tagih cuma utang jadi bukan bukan masalah kecil gedenya eh dosa ini dosa ini jangan sampai kita ketumpuan dosanya juga apalagi yang udah gede sejuta dua juta kan begitu wah itu udah ini lagi la aku batu penundaan hutang yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan kehormatan dan hukuman jadi orang yang bayar utang eh, orang yang punya hutang kemudian tapi dia mampu dan dia menunda maka halal kehormatannya artinya kehormatannya sudah boleh dicederai dengan apa ya salah satunya dengan dengan tidak apa namanya ya artinya kehormatannya sudah dicederai karena dia telah menunda Menunda hutang. Apa salah satu bentuk pencederaan kepada kehormatannya, dia boleh dilaporkan kepada hakim dan kalau mahkamah masih memakai hukum syariat dia dipanggil dan dipenjara sampai dia bayar dia bayar hutang. kan begitu. Dan boleh dapat dapat hukuman. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih salah satu bab ada namanya apa namanya babul hudud, bab hukum pidana menunda bayar hutang bagi orang mampu itu termasuk hukum pidana yang dia harus masuk masuk ke pengadilan dan boleh dihukum gitu. Dan kita juga ada tuh ya. Cuman kan kalau utang 100 200 ribu kan pengadilan juga ogah prosesnya utang 100 200 ribu. Tapi kalau utang sampai miliaran itu kan masuk pengadilan. Emang begitu mestinya. Jadi masuk pengadilan dipanggil dan dia di takzir. Takzir itu hukuman Tazir itu hukuman dari hakim yang tidak disebutkan dalam ayat tidak dalam hadis itu namanya tazir dari hakim. Kalau minum khomar kan ada hukumannya dari al-quran main judi ada dari hadis banyak yang dari hadis namanya bukan tazir namanya hudud tapi kalau dari hakim nih karena ayatnya nggak ada hadisnya nggak ada tapi kesalahannya besar tazir hakim punya inisiatif sendiri dia menghukum dan tazir itu boleh lebih parah daripada hudud. Boleh lebih ringan, kayak korupsi. Korupsi itu kan tidak disebutkan dalam ayat, tidak dalam hadis, karena yang dalam ayat dalam hadis itu ada pencurian. Korupsi bukan nyuri, korupsi itu lebih gila daripada nyuri. Orang kalau nyuri itu ada kantong, ada dompet, disimpan di tempat yang rapi, dia curi itu namanya pencurian. Tapi kalau duit dia ngolah sendiri, kemudian dia tilap, itu kan bukan nyuri namanya. Gak mencuri, maka hukumannya bukan hukuman pencuri, bukan hukuman potong tangan. Maka hukumannya takzir dan takzir tuh boleh lebih berat daripada hudud. Artinya saya dari dulu pengennya korupsi itu dihukum mati aja. Iya, kalau sudah terbukti nih pengadilannya nggak usah banyak panjang. Udah pengadilan dua kali. Hari pertama saksi dari e, koruptor pembela, hari kedua saksi yang memberatkan. Udah hari ketiga ini apa keputusan kan begitu. Nah dari keputusan sampai eksekusi mati jaraknya cuma dua jam aja udah jangan satu hari kelamaan kabur itu dia. Iya kan begitu ini kan kita kelamaan dihukum mati orang di penjara dosa kambangan bertahun-tahun tuh bertahun-tahun kagak ada hukum maksudnya putusannya gimana nih seumur jadi jadi orang jadi lama akhirnya dulu kayak Freddy siapa Freddy Freddy Gunawan tuh pengedar narko. tuh pengedar narkoba ulung tuh di di huk di, di hukum pidana mati tapi di penjara dulu sekambangan sekian tahun jadi eksekusinya kan lama tuh akhirnya gara-gara lama di ini dia jidatnya sampai hitam tuh <laughs> Freddy Gunawan gitu kan kalau udah melihat orang kayak orang Indonesia kan kalau ngeliat orang dizolimin tuh kan kayak, kayak gimana gitu ya karena udah kelamaan di penjara dia kan udah tobat kasihan tuh kalau dihukum mati kayaknya mukanya juga udah, udah sujud mulu tuh jidatnya udah hitam kan gitu akhirnya timbullah rasa iba Orang udah punya iba ngelihat orang dihukum mati, akhirnya yang disalahin siapa Pengadilan tidak berperi kemanusiaan, gitu. Lamaan. Kalau korupsi, narkoba langsung eksekusi mati. Jarak putusan sampai eksekusi jangan sampai dua hari tiga hari, ya maksimal sehari. Merah, selesai nah Cuman kan kita memang adat ketimuran kita tinggi, adat ketimuran kita tinggi. Macem-macem nah, lah. Ya untung saya nggak jadi hakim. Kalau jadi jadi orang kaya haram menunda hutang. Seberapa pun hutang kita, termasuk hutang, mohon maaf nih, hutang warung pinggir rumah, samping rumah, kan begitu. Yang dua ribu, tiga ribu, micin, susu, kecap, saus, telur, kan begitu. Kadang apa galon belum bayar, itu jangan sampai. Jadi hutang, apa namanya, bare bayar. Maka ya begitu yang saya lakukan kepada anak istri saya jangan sampai kita punya hutang gitu. Karena ibu mertua saya juga kan jualan baju di rumahnya juga. Kadang istri saya juga ngambil baju di rumah maknya begitu. Nah, itu kan yang namanya mas sendiri kan masa iya kan begitu nggak apa-apa lah tapi buat saya pun nggak boleh itu itu ngutang namanya saya tetap saya, saya ngambil duit saya bayar tuh ke ibu mertua gitu jangan jangan apa namanya jangan sampai kita hidup punya hutang walaupun walaupun sedikit. Gitu. Nah, Alhamdulillah, kalau sudah bertekad hidup hindar menghindari dari hutang, insya Allah kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga nggak ada ngutang, nggak ada ceritanya ngutang-ngutang, hidup nyantai gitu. Ya pokoknya tiga itulah, makan bisa, sholat, makan ada, sholat bisa, utang nggak punya. Kalau tiga udah punya, udah punya ini udah bahagia. Yang penting jangan direcokin sama mertua bawel aja. Sama ada ipar rese kan begitu. Udah punya tiga nih, tapi ipar rese aja ada ipar yang rese, ada mertua bau macam-macam. kan begitu. Kita kan hidup macam-macam. Apalagi tetangga juga tetangga sirik macam-macam tuh. Kemudian haram meminta-minta. Orang yang punya kemampuan dia haram meminta-minta. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang minta-minta padahal dia punya sesuatu, yang mencukupkannya, sesungguhnya ia sedang mengumpulkan api neraka. Para sahabat bertanya Rasulullah, Siapa orang yang mampu dan cukup itu? Kata Nabi Muhammad, yang punya kecukupan untuk sehari dan semalam. Jadi orang kalau sudah punya kemampuan tapi masih minta, haram hukumnya. Beda, minta sama dikasih, beda tuh ya. Minta sama dikasih, beda. Kadang nih, kehidup, kadang mungkin ketika kita gitu. Ngelihat ada teman jalan-jalan kita minta, boleh oleh-olehnya dong. Gitu ya itu jangan tuh jangan kayak gitu lagi ada orang buka buka restoran baru gitu eh buka restoran baru gratis dong aneh ini gitu ah itu jangan jangan kayak gitu itu merendahkan gitu merendahkan minta-minta begitu jangan jangan sampai ya ya itu kita punya kemampuan tapi kita minta ah itu kata Nabi Muhammad seperti mengumurkan Nabi Nabi neraka beda ceritanya minta sama sama dikasih kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba datang orang ke rumah Ustaz nih kemarin saya baru buka restoran alhamdulillah aneh mau ngundang Ustaz cuman nggak keburu nih dikasih tuh, ah itu kan beda cerita. Datang ke lagi, datang ke tempat kerja tiba-tiba, eh nih hadiah nih kaos, eh dari mana nih? Kemarin aneh jalan-jalan ke Bromo gitu iseng nih beli baju-baju aneka ah, itu kan dikasih tuh tapi kalau minta ah jangan kita punya kemampuan haram kita minta-minta gitu -minta. haram kita minta-minta dan itu coba ajarkan kepada anak kepada anak dan istri gitu saya alhamdulillah punya orang tua saya tuh yang begitu galak begitu bukan cuman minta dikasih sama orang itu dibalikin lagi sama bapak saya gitu. Dulu kalau lebaran tuh apa lagi lebaran apa ada orang datang ke rumah apa dulu kan ada kalau betawi encang gitu kan sering ngasih apa gitu itu sama bapak saya diambil dibalikin lagi gitu penyewotin itu udah dikasih nih buat ini diambil sama bapak saya dibalikin lagi udah gak 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 usah nggak usah gitu dikasih begitu itu sampai akhirnya sampai sekarang besar alhamdulillah eh apa apa namanya apa namanya jadi nggak enak kalau minta saya pernah ngisi kajian di salah satu rumah jenderal jenderal tinggi TNI TNI AD waktu itu dia punya teman temannya tuh kenal sama saya saya ngisi pengajian di rumah ini terus kata temannya Ustaz ente datang ke pengajian ya pengajian mana nih rumah jenderal teman saya gitu datang gitu dan dia punya jabatan yang tinggi alhamdulillah gitu saya datang ya datang saya ngajar habis ngajar kan disediain makan saya makan itu pas kebetulan jenderal makan samping saya tuan rumah saya makan sih lagi saya makan jenderal juga makan ada temennya ngedeketin pak gitu kenapa anak saya kagak lulus masukin ya gitu masukin gimana iya masukin gitu gitu itu saya dalam hati gitu ini orang tampilannya tampilan orang kaya loh datang ke situ pada mau mobil ke meja rapi berambut kelimis tapi minta gitu. Itu saya langsung geli itu, saya langsung geli, saya sampai jadi gagal nafsu lagi makan gitu. Sebegitu mampunya orang, dia masih minta sama orang supaya minta anaknya dimasukin. Itu pekerjaan tuh, itu saya dua hari mikirin tuh geli gitu. Saya cerita sama istri saya begitu. Jangan sampai kita gitu, kayak gitu tuh. Enggak mentang-mentang kita punya mertua begini, enggak mentang-mentang kita punya abang ipar begini, enggak mentang-mentang kita terus kita ngadongkel ke popularitasnya. Kita ada di keteknya minta-minta gitu. Jangan tuh gitu. Itu segitu mampunya dia, rambutnya kelimis, setrikaan bajunya rapi, bajunya model keren, begitu mobilnya bagus tapi minta begitu. Itu saya nih nggak tahu nih buat saya tuh hina banget itu cuman bagi beberapa orang tuh memanfaatkan jabatan orang tuh mungkin biasa tapi buat saya tuh hina banget gitu hina banget gitu jadi jangan sampai kayak gitu minta kita punya kekayaan kita punya kemampuan sendiri ya kita jalanin kita jalanin gitu kalau emang nggak mampu emang belum rezeki kita kan emang belum rezeki masuk situ ya jangan begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segitu beliau mendapat mujizat tapi Nabi Muhammad kan nggak pernah ngandel Nabi Muhammad ngandelin Allah Artinya setiap apa-apa minta mujizat gitu kan. Nabi Muhammad ditimpukin semua orang ta'if. Ngumpet di kebun kurma, yang eh, ngumpet di kebun anggur, turun malaikat Jibril. Ya kan? Minta Muhammad nih yang enak kita apa ini belakang. Kan gitu. Apa kata Nabi Muhammad? Itu kan kalau Nabi Muhammad ngandel bener bener habis itu orang, orang tuh mengloncong-loncong sama aneh gitu. Ya, tapi Nabi Muhammad kagak ngandel. Perang dia ketimpuk giginya berdarah, berdarah kagak minta tolong sama Allah ya Allah tuh yang nimpuk saya matiin kan nggak begitu. Itu mana Nabi Musa punya mukjizat tongkat jadi ular kan nggak setiap tuh tongkat dijadiin ular tiap waktu gitu. Awas nih tongkat gue bisa jadiin ular yang loncong sama gue awas nggak enggak ngandel tuh hidup jalan biasa aja emang waktunya nyari duit ya nyari duit emang dapatnya rugi ya rugi lagi untung alhamdulillah gitu. Jadi ngandelin tuh tangan sendiri Jangan sampai jadi jadi orang yang minta-minta itu hina. Nabi Muhammad segitu punya mujizat nggak pernah tuh ngandel. Nabi Muhammad ya kerja ya kerja, kan begitu. Nabi Muhammad juga bikin strategi strategi sendiri. Nah karena kan Nabi Muhammad pernah keliru bikin strategi, maka pernah ditegur oleh Sayyidina Sayyidina Umar bin Khattab. Saya lupa tuh waktu perang apa Nabi Muhammad. Kita bikin tenda di sini, gitu. Iya. Mohon maaf nih, saya mau nanya ini bikin tenda di sini wahyu dari Allah apa istihad Nabi sendiri gitu. Haja amin indi ini dari saya kok. Jadi kalau dari Nabi Muhammad saya punya saran. Kata si nomor gitu, bikin tenda jangan di sini. Pertama kejauhan dari sumber air, kedua ini terlalu dekat dengan musuh, ini melapangan terlalu lebar. Ini kalau kita dikejar-kejar bahaya. Ini kebuat saya kita pindahin tuh tenda kita ke sana yang lebih dekat dari sumber air dan kita bisa punya waktu jeda untuk mengatur strategi. Kan begitu nggak ngandel begitu juga kita nggak mentang-mentang punya bapak begini nggak mentang-mentang punya apa namanya e, mertua begini nggak mentang-mentang punya jangan jangan minta-minta itu hina kita hina Allah sudah muliakan kita bukan jangan jangan hinakan diri kita dengan dengan minta-minta seperti itu gitu oke okay? mudah-mudahan bisa dipahamin haram minta-minta kalau kita mampu kemudian wajib nafkah Liunfik min wa man mimma Bagi yang mampu berikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan bagi yang sempit hartanya berikan. Artinya ada kewajiban nafkah bagi yang mampu tentu dengan sesuai dengan dengan kemampuannya. Laki-laki punya penghasilan sekian juta, maka dari sekian juta itu dia wajib memberikan nafkah yang memenuhi kebutuhan si si istrinya. Jadi wajib. Jadi maksudnya begini, bahwa Kewajiban nafkah itu ter, tidak, tidak disesuaikan dengan kebutuhan istri, tapi disesuaikan dengan kemampuan suami. gitu. Maka kalau punya suami mampunya segitu ya kita terima. Tapi kalau kira-kira nggak terima, kenapa dari awal nerima kan? Gitu. Mestinya dari awal tanya tuh emang kerjaannya apa itu orang? Kira-kira gajinya berapa sebulan? Anak punya kebutuhan lipstick, man, apa, sabun, mandinya yang guru merek ini. Saya nya merek ini bedaknya yang begini bajunya yang begini ini kira-kira dia mampu apa enggak ya kalau emang enggak mampu ah ntar aja lah yang lain aja lah gitu boleh gak begitu boleh kok perempuan punya hak pilih perempuan punya hak pilih salah satu hak pilih yang ditetapkan oleh ulama ada namanya kafaan ah. kufu laki-laki yang datang harus sekufu dengan dengan perempuan yang dipinangnya kufu aspeknya banyak pertama aspek agama kedua aspek akhlak, ketiga aspek ekonomi juga menjadi tolak kukur kufu. Jadi kalau perempuan didatengin sama orang mau lamar, kita lihat ternyata ekonominya kurang deh yang apa yang kita harapkan, boleh gak nolak? Boleh, gak ada masalah, nggak dosa tuh. Kenapa? Karena laki-laki tersebut tidak sukufu dengan saya, dengan anak saya misalnya gitu. Jadi yang dikatakan nolak jadi fitnah itu nolak kalau yang datang tuh sukufu, itu maka penting sebelum nikah harus belajar bab kufu itu apa itu maksud kufu aspek apa yang menjadikan kufu ini tolak ukur mana perempuan boleh nolak apa boleh tidak kalau yang datang itu kufunya sesuai dengan setara dengan perempuan tapi dia nolak itu yang jadi fitnah tapi kalau emang laki-lakinya tidak sekufu perempuan boleh nolak kata siapa nggak boleh nolak ini kan perempuan sering ditakut-takutin tuh sama hadis yang apa Ya, jadi fitnah, apalagi ada hadis gitu. sebaik-baik perempuan adalah yang meringankan maharnya. Ini saya, kalau kita tahu ternyata mahar di Muslim, negara Muslim, mahar yang paling enak tuh Indonesia doang. 200 ribu dan seperangkat alat sholat jadi, nah. jadi orang nikah padahal kalau kita lihat tuh mahar-mahar di Arab Saudi, apalagi kan, parah banget itu, Mesir, wuduh maka maka kan kemudian timbul ada fenomena nikahul misyar kan nikah misyar perawan perawan yang udah ketuaan gitu daripada gagal nikah ya udahlah nggak apa-apa nikah misyar misyar tuh ditinggal jadi dia berstatus iswa istri orang tapi suaminya nggak tinggal kenapa karena suaminya tidak tidak memenuhi kebutuhannya istri sudah mampu dengan finansial sendiri itu namanya nikah nikah misyar jadi pada gue mati status gue masih perawan gitu maksudnya nggak apa-apalah nikah gitu. Ah, maka Indonesia alhamdulillah nih kita ah, maka laki-laki juga harus sadar gitu jangan mentang-mentang gampang nih seratus ribu seperangkat orang sholat jadi jangan gitu dong. Harus yang kalau emang kita memuliakan wanita Kasih yang paling yang paling bagus. Berapa nih maharnya mas? Berapa masnya? Dua gram? Ya dua gram doang. Dua gram tuh aduh ya yep, 2 gram plus 2 duit 100 juta sih bagus gitu ya apa apa ya kalau inilah minimal 10 gram kan begitu 10 gram atau tambahin 20 gram gitu itu kan mahar boleh nego boleh nego laki-laki datang Mbak e, Mbak mahar berapa ya di sini gitu kan kata ulama kalau bingung jawabnya jawab dengan mahar misli mahar misli itu cari perempuan yang setara dengan kita. Kakak saya kan sama kayak saya, gitu. Oh, berarti ngikutin mahar dulu kakak saya sekian. Atau dia nggak punya kakak, eh, teman saya itu sama tuh S 1 juga, eh, SMP-nya sama, SMA-nya sama, di S 1 kerjanya juga sama. Dulu dia dapat mahar sekian. Nah, bilangnya teman saya itu yang setara dengan saya tuh mahar gitu nggak ada. Kemudian dinego, jangan segitu ya mbak ya, kurangin dikit lagi ya, gitu. Ya dah kurangin setengah juta aja ya, gitu. Saya ngisi kajian pranikah di beberapa tempat, saya bilang begitu. Ada, maka sebelum bahas ini kita bahas dulu bab apa? Kufu. Nanti bab bab kufu. Nah, nah, jadi saya jelasin bab kufu begini Jadi kufu itu di, di di diajarkan bukan untuk mengklasifikasi mana layak mana tidak layak. Emang salah satunya itu tapi itu juga membantu orang untuk langgeng pernikahan karena langgeng mohon maaf langgeng tidak langgeng pernikahan saya tidak kurang bukan tidak su, tapi kurang sepakat kalau langgeng tidak langgengnya pernikahan itu didasarkan karena ibadah enggak saya kurang sepakat karena banyak pasangan non muslim yang nikahnya sampai mati tuh padahal ibadah gak, pernah dia bermaksiat seburuk-buruknya maksiat syirik seberat-berat dosa dia lakukan tapi pernikahannya enak-enak aja langgeng aja tuh suaminya cakep, perempuannya cantik, anaknya juga cakep kan begitu. Ya langgeng hartanya kan begitu. Jadi bukan dasar ibadah tapi kesetaraan antara dua pihak. Kesetaraan antara dua pihak dan satu visi, punya visi dan misi yang sama. Pernah lihat dulu tahun berapa ada kabar berita yang vaksin palsu? Siapa pelakunya? Suami istri, ya? suami istri itu cerai sampai sekarang? Kagak. Itu si Hasnisa Hasibuan cerai sampai sekarang? Kagak. Jadi karena karena dia punya visi yang sama, visi kita kita harus jadi kaya. Apa misinya kita palsuin aja tuh vaksin? Suami yang mengerjakan, istri mendukung, jalan kan begitu? Iya kan? Tapi kalau visinya sudah beda, saya bilang kaya tuh yang penting bisa makan bisa sholat utang nggak punya tapi istri nggak mau nggak kalau kita tuh kayak harus punya rumah nggak cuma nggak punya utang tapi kita punya rumah harus punya mobil dari awal udah nggak 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 jalan tuh maka apa yang dilakukan oleh suami jadi kepentalan semua sama istri bentar nggak pokoknya aku maunya gini 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 ya udah sama, sama ngotot beres sudah itu pentingnya kufu nah, kufu itu beberapa aspek salah satu aspeknya yaitu aspek ekonomi gitu kenapa apa namanya visi-visi visi dan misi itu penting dan diukur dari ekonomi dan sosial karena biasanya apa yang ada di otak seorang manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan yang ada pada tempat dia gitu Orang-orang yang agak mampu sedikit begitu ya, sarap apa namanya, sarapannya ya dengan makanan yang seperti ini Tapi orang-orang kampung tuh sarapan ada bakwan, ada kopi jadi beres kan begitu Maksud saya kebiasaan orang dan ayah apa pemikiran orang yang ada di otak tuh dipengaruhi oleh sosial. Coba tanya anak lulusan S1, Mas, sampean apa menurut sampean yang diartikan dengan mampu atau cinta? Anak S1 jawab sekian. Tapi kalau kita tanya lagi anak S2, jawabnya kan beda lagi. Gitu. Maka itu penting ada syaratnya, ada 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 kufu. Ntar kapan waktu kita bahas kufu gitu. Kalau diundang saya, kalau kagak ya gagal <tuh>, itu pentingnya membahas tentang kufu kafaah gitu. Nah, ada kesunnah tadi ya kesunan akafa <tuh>, bil ithman ayah bisa amma yamliku tuh cukuplah berdosa bagi seseorang yang menahan makanan bagi orang tanggungnya Dia punya kewajiban nafkah tapi duitnya dihabisin buat sedekah itu berarti dia nggak mampu buat sedekah. Yang dikatakan kaya atau mampu untuk bersedekah tuh yang kewajiban nafkahnya sudah beres baru dia sedekah. Kalau dia belum beres, kewajiban nafkah, masa dan terganjal kemudian dia sedekah, ah, dia berdosa. Nah, tentu itu kata dia, saya jelaskan di awal bagaimana dengan sahabat-sahabat nabi yang banyak beberapa dari mereka bersedekah, gila-gilaan, kan begitu? Kata Imam Aswan Ani dalam kitab Subul Salam, itu memang dibagi antara orang yang punya tawakal rendah dengan tawakal yang tinggi. Kalau tawakal rendah dan biasa-biasa aja ngikutin hadis ini nih, kalau kebutuhan belum terlaksana, kebutuhan dulu. Tapi kalau tawakalnya sudah tinggi, sudah pada level apa? World class begitu ya kan ada beginner, ada medium, ada am beginner amatir, terus apa lagi? Profesional world class, sudah world class begitu tawakal udah tinggi, ini ya dia habisin harta nggak apa-apa. Karena ketika dia habisin harta, hatinya masih tetap lega. Dia punya Allah, tapi orang yang punya tawakal rendah ketika hartanya habis, nafkanya belum dijalani kan, dia ngedumel nih mana nih katanya diganti 5 juta kan begitu kagak datang 5 juta 5 jutaan begitu dia sedekah 100 ribu mana katanya dapatnya nih satu 10 juta satu juta kagak datang datang akhirnya karena nggak punya tawakal tinggi seperti seperti itu dan lebih lagi biasanya orang yang punya tawakal rendah mohon maaf beranggapan bahwa rizki itu ya hanya uang hanya harta benda dia tidak melihat bahwa harta itu jauh daripada itu Dulu ada namanya almarhum Kyai Haji Zainuddin MZ belum mengatakan orang yang menyempitkan makna rizki, rizkinya pasti sempit. Kata beliau begitu. Maka biar rizki kita luas, luaskan makna rizki. Jadi rizki itu jangan diartikan cuma duit, mobil, rumah, pakaian bagus, kendaraan mewah. Nah, jangan diartikan. Maka kalau yang itu itu kita nggak dapat ya resmi kita jadi orang miskin. Karena buat kita ya rizki itu, tapi kalau makna rizki kita luaskan. Bangun tidur bisa melek tuh rizki kan begitu. Berapa banyak orang bangun tidur kagak bisa melek. Dikencingin cicak nih ya, matanya. Ketika apa akur sama istri itu rizki tuh. Ya, orang-orang yang sudah nikah begitu, kemudian berasakan bagaimana sempitnya dunia ketika kita berkelahi dengan sesama pasangan kan begitu <laughs> akur sama istri istri itu rizki akur sama mertua juga rizki anak kagak mabok-mabokan juga rizki anak nurut juga rizki akur sama tetangga rizki tidak ada permusuhan dengan orang lain juga rizki maka kalau kita meluaskan makna rizki ah, hidup kita tenang alhamdulillah saya jadi orang yang banyak rizkinya, kan begitu? Tapi kalau rizki kita sempitkan maknanya, ya udahlah, jadi sempit begitu, kata almarhum Kiai Zainuddin MZ. Maka orang yang menyempitkan makna rizki, sempit juga rizkinya. Wajib dan sunnah kurban, ini orang yang kaya juga uh, wajib dan sunnah maksudnya, karena ada beberapa ulama yang mewajibkan kurban. Jadi kalau kita termasuk bagian dari orang kaya tadi, orang kaya itu orang yang punya kelebihan harta dari kebutuhan yang ditanggungnya maka dia termasuk orang kaya. Maka ketika datang waktu Idul Adha, dia wajib kurban. Tentu hukumnya bukan wajib karena diperdebatkan. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Yang bilang wajib kurban itu kan mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau jumhur ulama kurban itu hukumnya sunnah. Maka ketika kita termasuk orang yang mampu, datang waktu Idul Adha kita nggak perkurban, kita kena kemakruhan. Kita kena kemakruhan karena dia mestinya mengeluarkan hewan orang kurban. Tapi dia mampu, dia enggak punya. Eh dia enggak malah enggak Nggak hewan enggak, 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 enggak nyembeli. Yang disebut mampu itu tadi. Harga kambing 3 juta misal. Kebutuhan dia untuk hari Idul Adha sampai hari Tasyrik itu katakanlah eh, 5 juta. Termasuk apa namanya? Karena dia nanggung istri, istrinya dua, anaknya lima, mertua ikut dua-duanya di rumahnya. Mungkin banyak tuh yang ditanggung hari lebaran sama tasrik tiga hari 4 hari empat hari dia harus mengeluarkan harta untuk orang yang ditanggungnya sebanyak 5 juta katakanlah demikian dan dia punya uang 10 juta berarti kan dia masih punya 5 juta lagi 5 juta kalau beli kambing masih dapat maka dia termasuk orang yang mampu kalau dia mampu dia sunnah ngeluarin kurban tapi kalau dia nggak ngeluarin kurban dia telah meninggalkan kesunahan maka dia tertimpa kemakruhan kemakruhan kalau terus kemakruhan kemakruhan terus bisa jadi keharaman bisa jadi bisa jadi dosa gitu tapi kalau kata Imam Abu Hanifah wajib maka ketika dia sudah mampu tapi nggak kurban dosa bukan cuma dosa orang kalau meninggalkan kewajiban kata Madhab Imam Abu Hanifah jadi fasik tuh hukumnya oh kalau fasik ribet ini orang fasik nggak boleh duduk di sini ngajarin agama nggak boleh orang fasik tidak boleh diminta nasihat orang fasik tidak boleh bersaksi di pengadilan Orang fasik juga nggak boleh jadi saksi pernikahan. Pokoknya orang fasik bermasalah. Nah, itu kalau kata madhab Imam Imam Abu Hanifah gitu. Jadi kewajiban kaya dia wajib atau dia sunnah berkurban kalau dia mampu. Kemudian kesunahan wasiat, wasiat itu di luar waris. Jadi kemarin ikut gak pelatihan waris di bawah nih sama masyarakat? Kan ada wasiat, ada waris. Wasiat itu yang harta dibagikan setelah dia meninggal. Otomatis jadi wasi, eh, jadi waris gitu. Tapi kalau wasiat itu harus ada pelafalannya sebelum wafat. Bisa itu nanti mobil yang di garasi itu itu kasih aja ya buat siapa? Buat pembantu kita. Itu wasiat namanya. Wasiat gitu. Kalau harga mobil itu dari keseluruhan harta yang dia punya harga mobil kurang dari sepertiga hartanya maka boleh gitu jadi orang yang kalau kira-kira nih kalau dia punya harta banyak ahli warisnya ada berapa? Satu dua dihitung ahli waris ada dua belas. Dia punya peninggalan harta kira-kira berapa miliar? Ah dua belas orang cukup nih. Itu masih ada mobil yang belum beres. Ah mobil kasih. Wow, jadi kalau dia punya kelebihan harta dari harta waris, dia dia disunnahkan untuk berwasiat. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli kepada ahli waris gitu. Dia harus kepada orang-orang lain. Dia tinggal diukur aja. Kira-kira kalau saya wasiatkan mobil ini kepada tetangga gitu. Ahli waris saya dapat gak semuanya? Oh, dapat ya. Udah wasiatkan. Kemudian ada kewajiban zakat. Tadi sudah di sudah disinggung bahwa ada kewajiban zakat bagi orang kaya tergantung jenis-jenis zakatnya. Nah, zakat yang paling dekat sekarang adalah zakat Zakat Fitrah. Apa kategori kaya bagi orang yang wajib Zakat Fitrah? Orang kategori yang mampu untuk Zakat Fitrah adalah dia punya kecukupan harta untuk dia dan orang yang ditanggungnya selama malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri. Gitu. Malam Idul Fitri dia butuh berapa? Tahu? Oh, Cuman satu juta san. Hari Idul Fitri berapa makanan pokok udah Ya paling satu juta lima ratus. Berarti dia butuh tiga dua juta lima ratus dan dari lima 2.500 dia masih punya duit lain maka itu termasuk kategori yang mampu dia wajib bayar zakat zakat fitrah tapi kalau dia punya harta yang tidak cukup cukup itu cuman malam takbiran doang hari lebaran dia enggak ada berarti dia enggak mampu enggak enggak wajib bayar zakat fitrah dia justru orang yang orang yang mustahik yang dia kena wajib jadi kewajiban zakat fitrah dibebankan kepada orang yang punya kecukupan harta untuk dia dan orang yang ditanggungnya selama malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri itu dari pagi sampai sampai maghrib begitu. Maka kalau dia punya kecukupan harta untuk dua waktu itu, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia tidak punya kecukupan harta untuk itu, maka dia nggak nggak wajib zakat fitrah. Justru dia termasuk orang yang mendapatkan zakat zakat, zakat fitrah tersebut. Baik. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah jam 11. Ya, kita masuk sesi selanjutnya. Sesi tanya jawab. ya Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, silakan sahabat-sahabat yang ada pertanyaan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan, Saya tinggal di sini. saya ingin bertanya Stad. jadi dulu waktu saya sekolah itu ketika idul adha suka melaksanakan kurban setiap tahunnya itu cuman kurbannya itu jadi setiap kelas seluruh sekolah itu bahasa iuran gitu Stad. setiap siswanya itu dikumpulkan per kelas dan sekian waktu gitu dikumpulkan seluruh sekolah itu mendapatkan hasil sekian juta nah itu dibelikan ekor sapi atau kalau lebih mungkin dua sapi dan itu bahasanya dikurbankan atas nama tujuh guru yang dipilih pada tahun itu yang saya ingin tanyakan bagaimana hukum kurban seperti itu Ustaz? kurbannya sah gurunya dapat keuntungan murid dapat kerugian Iya kurbannya sah karena satu ekor sapi memang untuk tujuh kepala dan tujuh kepala itu, adalah guru-gurunya yang nggak ngeluarin apa-apa begitu yang ngumpulin malah muridnya muridnya ngumpulin duit buat beli sapi tapi sapinya kemudian dihibahkan kepada tujuh gurunya maka sapi ini atas nama tujuh tujuh guru jadi ya kurbannya sah secara fikih sah lalu yang dapat pahala siapa ya atas nama siapa kambing ini sapi ini disembeli atas nama itu fulan bin fulan yaitu yang dapat pahala kurban gitu lalu anak-anak murid ya anak-anak murid dapat pahala hibah pahala sedekah karena dia sudah mengumpulkan harta kemudian hartanya dihibahkan kepada si si guru begitu jadi sebenarnya ada ada bagusnya karena ini kan mengajarkan anak-anak tentang syiar uh, Islam begitu salah satu syiar Islam ma idul adha ya menyembelih kurban begitu tapi mungkin sistemnya lebih diperbaiki lagi jangan sampai ya, ya kalau anak-anak sih biasanya riuh itu aja kan gitu udahlah diinin buat guru mestinya begitu ya saya lebih bagus kalau sekolah itu mengeluarkan sekian dana per tahunnya idul untuk beli sapi dan kambing dan sapi dan kambing itu dihibahkan kepada guru atau murid-murid terpilih gitu. jadi setiap tahun misalnya sekolah tiap tahun beli sapi dua berarti tahun ini ada 14 guru yang dapat jatah tahun depan dua lagi 14 guru lagi gitu Je, tapi kan kalau seperti itu, jadi anak-anak murid tidak punya ini, tidak punya apa ya, jadi kurang teredukasi tentang syiar Islam. Jadi sebenarnya yang seperti itu juga sah-sah saja, cuman memang kurbannya atas nama guru-gurunya, tidak atas nama murid-muridnya. Murid-muridnya dapat pahala, pahala hibah, pahala sedekah itu. Dia sudah sedekah sekian ribu, dikumpulin, beli sapi, kemudian dihibahkan kepada si, si guru gitu. Tapi yang nggak benar tuh kalau patungan sapi, patungan kambing. Tapi ini kambing atas nama siapa? Atas nama kelas 1 C. Ah, itu yang salah gitu. Karena satu C itu ada berapa orang begitu. Karena satu kambing hanya untuk satu orang, sapi hanya untuk tujuh orang. Dan kalaupun dipaksakan satu C, satu C itu bukan mukalaf. -gini. Gitu. nggak mungkin ini kambing di, 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 disembelih oleh orang yang orang yang bukan mukalaf. Gitu. Oke? Okay? Nah lagi satu lagi. Ini eh, ah, <laughs> satu lagi nambah nih duit. Ah, yang pertama mengenai uh, tadi zakat eh zakat apa? Iya zakat hewan hewan peliharaan seperti kambing itu gede atau tidaknya si hewan itu mempengaruhi atau tidak gitu. Sad. Misalkan. Oh hitungan ya, ekor ya. Misalkan ada 39 udah satu tahun eh lahir satu nah itu mempengaruhi atau oh. tidak? Yang keduanya. Pengen tahu tentang zakat profesi, stad. apakah itu juga ada syarat haulnya, ataukah bisa dikeluarkan setiap kali gajian, gitu misalkan? Ya, itu. pertama, kambing itu yang penting dia hidup, jadi berapapun umurnya dia masih terhitung. Orang punya kambing tang 39 ekor, kemudian lahir tuh, apa namanya, katakanlah dari, dari, 4, dari 39, 10 kambing melahirkan satu-satu perhatikan kambingnya nambah 39 jadi 49 maka dihitung kena wajib zakat walaupun umurnya baru cuman eh, apa namanya contoh begini kambing itu kan 40 ekor satu ekor 40 ekor dia punya bayar satu ekor kalau bayar 2 ekor berapa kalau dia wajib 2 ekor tuh kambingnya jumlah 120 ekor 120 ekor dia wajib bayar bayar 2 ekor katakanlah dia punya dia punya 110 ekor Berarti kalau 110 berapa bayarnya? Satu, satu, satu kambing. Karena belum 120. Udah jalan tuh haulnya bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat. Eh bulan terakhir di mana dia bulan wajib bayar zakat kambing. 10 ekor dari kambingnya melahirkan satu satu. Jadi yang awalnya 110 jadi 100, 120. Walaupun itu umur kambing masih sebulan, tapi karena waktu wajib udah datang, maka hitungannya adalah 100. 120, dia wajib bayar dua. Jadi nggak ada nggak ada nggak ada batasan umur yang sekian sekian gitu. Itu kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha mau nyembelih kambing ada syarat umurnya minimal sekian bulan gitu ada. Tapi kalau kewajiban zakat nggak ada. Itu kalau zakat kambing. Tapi kalau zakat profesi ini penjelasannya panjang ini bisa sampai besok lagi. Gitu. Jadi zakat profesi itu pada intinya sesuatu yang memang diperdebatkan oleh ulama begitu ya. Eh saya tidak melarang orang zakat profesi tapi juga tidak 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 melarang juga orang yang mengatakan zakat profesi enggak ada karena dua-dua pendapat itu memang pendapat yang ada pada ulama jadi boleh-boleh saja. Intinya zakat profesi itu masih diperdebatkan oleh ulama gitu. Orang yang mau bayar zakat profesi tinggal datang aja ke lembaga zakat yang dia percaya. Tinggal serahin, Pak. Saya gaji sekian-sekian zakatnya berapa. Tapi kalau ada orang yang ogah zakat profesi karena mengatakan zakat profesi itu tidak berdasar, ya juga sah-sah saja. Karena memang ulama masih berselisih soal itu. Jadi pada intinya, kapan waktu kita bahas dalam forum yang tersendiri tentang zakat profesi? Kita gali apa pendapat dari ulama yang mewajibkan, apa pendapat ulama dari yang eh, meniadakan zakat profesi itu sendiri? Oke, okay. ada lagi? Baik, Ahwat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya eh uh, Saya menanyakan uh, berkaitan dengan hutang. Uh, hukumnya bagaimana ya, Pak Ustadz Kalau misalkan ada orang yang berhutang dengan kita dan kita sudah tidak bertemu lagi dengan orangnya atau uh, apa ya? Mungkin dia orangnya pelupa atau bagaimana terus yang memberikan hutang itu punya ikrar begini. Ayo, ah, udah deh uh, utangnya diklasikan aja. Tapi dia tidak mengatakan pada orang yang berhutang itu. Dan setelah dia mengikrarkan dalam hati orang yang berhutang itu juga tidak pernah menanyakan, uh, saya punya hutang apa enggak. Nah, itu hukumnya bagaimana bagi orang yang berikrar seperti itu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa itu didapatkan bagi dua orang. Pertama, orang yang mengerjakan keharaman. Kedua, orang yang meninggalkan kewajiban. Itu dosa. Dosa dua aja nih: ninggalin yang wajib, ngerjain yang haram. Nah, orang yang hutang dan dihutangi kewajiban orang yang berhutang adalah melunasi. Kewajiban orang yang dihutangi adalah menagih. Jadi kalau dua-duanya meninggalkan kewajibannya masing-masing, ya dua-duanya dosa, begitu. Tapi saya udah ikhlasin. Kalau diikhlasin, bilang no ama yang sono. Kalau dia sudah diikhlaskan, begitu. Beda cerita kalau memang orangnya sudah nggak ada kan begitu. Saya sih mau ikhlasin, cuman eh, saya mau nagih, cuman saya nggak jelas nih orangnya bagaimana. Berarti kan seperti orang yang tidak ada, maka ya udah kewajibannya diskors kewajibannya di maukuf discourse sampai kapan sampai waktu kita tahu keberadaan orang tersebut. Ketika kita tahu keberadaan orang tersebut, kita muncul lagi kewajiban nagih, kita tagih lagi. Tapi kalau memang sudah capek nagih kemudian diikhlasan itu juga dibilangin. Eh, ente dari mana jadi cari kagak ketemu-temu begitu. Ya udahlah, anda udah capek juga nagih mulai hari ini utang ente lunas. Ah itu harus di harus dibilangi. Jadi untuk menggugurkan kewajiban dan menggugurkan kewajiban dia juga, maka harus di harus dia. kalau cuma dalam hati ya kagak, nggak 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 bisa. Jadi harus harus diucapkan. Intinya dua-dua punya kewajiban. Yang satu wajib nagih, yang satu wajib wajib bayar. Kalau salah satunya meninggalkan kewajiban, maka artinya orang nagih sudah, berarti kan kewajibannya sudah dilaksanakan dia nggak bayar-bayar ya yang dosa dia begitu ditagih lagi nggak bayar lagi ya dosa lagi begitu jadi pada intinya seperti itu dua-duanya punya kewajiban dua-duanya harus menjalankan kewajibannya tersebut agar terhindar dari dari dosa Ustaz saya sih sebenarnya pernah ngutangin orang begitu ya cuman lupa begitu cuman lupa saking kayaknya dia gitu saking banyak yang ngutangin orang sampai orang yang ngutang sama dia juga dilupa begitu Ah, kata Nabi apa kata apa namanya? Kata Nabi Muhammad, rufi'an ummati al khutu wa ustukrihu alaihi. Diangkat dosa dari umatku karena sebab tiga. Pertama al khutu ketidaktahuan, kedua anisian kelupaan, ketiga wa ustuk ustukrihu alaihi yang terpaksa. Jadi kalau emang lupa, Allah tidak menuntut dosa bagi orang yang memang mengerjakannya karena karena lupa gitu ente kok nggak nagi-nagi sih keaneh lah ente punya utang kemana ya gitu ah itu kan lupa itu beda cerita jadi o, o, kita tidak dituntun untuk sesuatu yang kita tidak tahu dan sesuatu yang kita memang memang lupa kewajiban itu ada ketika lupanya hilang ketika kita berganti jadi jadi ingat begitu oke okay? ya mudah-mudahan paham ya oke ada lagi Ya. Assalamualaikum, nama saya Elo. Saya ingin menanyakan mengenai zakat tabungan. Bagaimana mekanisme melaksanakan zakat tabungan tersebut, termasuk nisabnya. Kemudian, apabila uang yang berada dalam tabungan itu merupakan sisa dari pendapatan kita yang telah kita bayarkan zakatnya, itu seperti apa? Terima kasih, assalamualaikum, warahmatullah wabarakatuh. Jadi uang selamat, uang, uang tabungan. Ini tidak penting dari mana uang tabungan itu berasal, yang penting uang itu disimpan. Jadi uang tabungan atau uang simpan uang simpanan jumhur ulama mewajibkan zakat untuk uang ini menganalogikannya seperti emas dan emas dan perak. Karena emas dan perak ketika zaman Nabi dijadikan sebagai alat tukar, emas jadi dinar, perak jadi jadi dirham. Maka hitungannya sama seperti emas emas dan perak berapa nih sob zakat uang simpanan atau uang simpanan tuh bukan uang di bank ya nggak cuma di bank yang di kolong kasur juga dihitung kolong bantal juga di selipan Al-Quran juga di mana lagi nah, pokoknya disimpan yang penting dia tidak kepake dia kepake begitu nih saya punya uang di dompet berapa ada 500.000. Berarti 500.000 ini kalau emang tidak terpakai berarti dia masuk kepada hitungan yang kita punya di bank, di kasur dan sebagainya. Pokoknya uang yang disimpan di luar dari kebutuhan gitu. Uang yang disimpan. Berapa nisobnya? Nisobnya sama seperti emas dan perak. Emas dan perak itu nisobnya 85 gram. Nah, kita lihat aja 85 gram tuh kalau kita duitin berapa? 40 juta ya, 40-an kan. 40 nyampe gak? ya 42 juta sekian. Maka kalau kita punya uang yang ketika itu sudah nyampe seharga 85 gram, maka dari situ mulai haul. Mulai haulnya. Kapan tuh nyampe 42 juta? Lihat di tabungan. Oh, saya nyampe duit tabungan 40 juta tuh tanggal tanggal 2 bulan April Carilah bulan dua bulan April tuh tahun tanggal berapa kalau dalam hijriahnya? Oh, kemarin tanggal dua bulan April tuh tanggal empat bulan Muharram. Maka tanggal empat bulan Muharram tahun depan dia wajib bayar zakat dari harta yang disimpan itu. Hitungannya hitungan awal apa hitungan akhir ustaz? Hitungannya hitungan akhir. Jadi ketika awal dia 40 juta, tanggal 2 Muharram itu kan 40 juta. Bukan nambah, 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 nambah. Sampai akhirnya tanggal 4 Muharram bulan dep tahun depannya itu sudah ada misalnya 70 juta. Maka dia wajib bayar 2,5 persen dari simpenan yang ada ketika itu. Begitu. Paham kan? Ya, begitu. Walaupun nanti ada pembahasan tentang malul mustafa, tapi agak ribet. Intinya seperti itulah, gitu. Jadi kewajiban zakat uang simpanan sama seperti kewajiban zakat emas, emas dan perak. Jadi pokoknya uang tuh disimpan keluar dari kebutuhan, artinya di luar dari kebutuhan itu simpanan maka kena kewajiban zakat. Tidak peduli bahwa uang itu dari penghasilan. Saat ini uang simpanan dari penghasilan dan penghasilan saya udah kena kewajiban kewajiban zakat. Nah itu kata ulama yang bilang zakat profesi nggak wajib itu namanya dl, gitu. dari talu. Gitu. Udah bayar zakat profesi dia bayar zakat semua. Nah, itu kan kaidahnya nggak bahwa satu jenis harta tidak boleh ada dua kewajiban zakat. Itu salah satu alasan beberapa ulama yang tidak menerima adanya zakat profesi karena orang profesi dapat gaji gajinya rupiah rupiah ini bakal disimpan maka kena kewajibannya zakat zakat uang simpanan kalau dia kena kewajiban lagi zakat profesi begitu berarti ada dua jenis zakat dalam satu jenis harta itu nggak boleh nggak boleh dalam kaidah fikih dua jenis zakat dalam satu harta nggak boleh orang punya kambing ternak dia 120 ekor dia ternak kemudian pas idul adha dia jual tuh kambing itu kan ada dua tuh ini zakatnya zakat kambing apa zakat perdagangan, maka diambil yang paling kuat. Mana? Ya zakat kambingnya. Begitu juga ada uang simpanan dari penghasilan, diambil yang paling kuat, zakat uang simpanan. Kenapa? Karena uang simpanan semua ulama sepakat. Tapi kalau profesi belum disepakati oleh jumhur ulama. Artinya ulama masih berselisih. Mana yang mau dimenangkan? Yang sudah disepakati kewajibannya dengan atau sesuatu yang masih tidak disepakati maka saya kalau ngajarin zakat dari awal saya bagi ada zakat klasik konvensional ada zakat modern belajar dulu nih zakat klasiknya dulu karena yang zakat modern modern ini zakatnya ngitungnya sama ngitungnya ngikutin zakat konvensional zakat klasik maka kalau orang sudah mahir zakat klasik ketemu zakat modern dia nggak bingung lagi terkait juga dengan masalah nisab dan haul. oke ya ada lagi ada lagi Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nama saya Vika. E, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi terkait dengan simpanan Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang kalau untuk sesuai dengan nisab udah disimpan setahun, dia harus dikeluarkan zakatnya. Tapi bagaimana kalau misalnya simpanan itu, misalnya saya niat menabung untuk haji, misalnya. Jadi sebenarnya kan haji kita menunggu porsi, jadi tidak bisa pasti lewat dari setahun gitu, Ustadz. Tapi ternyata sudah lewat dari nilai nisob nah apakah itu harus dizakatkan itu yang pertama, kemudian yang kedua kalau untuk zakat kan e, bedanya zakat sama sedekah itu mohon diluruskan ya ustadz kalau yeah. saya salah, karena kalau sedekah itu kita boleh langsung memberikan kepada orang yang menurut kita berhak, tapi kalau zakat kan kita harus ada amil, nah apakah boleh kita berzakat tapi kita menentukan sendiri siapa yang harus menerima ataukah kita harus menyerahkan kepada lembaga amal kemudian yang ketiga nah apakah betul uh, ini ustadz apakah zakat mal itu harus dikeluarkannya setiap uh, idul fitri atau ramadan ataukah setahun itu pokoknya dari nilai misalnya nisobnya 85 gram emas atau 42 setengah zakat mal oh, zakat itu apakah harus ada momen tertentu atau pokoknya kita hitung sendiri kita sudah memenuhi nisab dari misalnya kita nyimpan dari bulan Februari maka Januari tahun depan ketika uang atau simpanan itu masih di situ dia harus dizakatin itu saja Ustaz terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini waktu kita sampai zuhur kan apa sampai jam berapa kan? oh, iya ini jawabannya bakal lama nih <laughs> siap-siapin soal Pertama zakat uang simpanan Yang penting uang itu disimpan Apapun motivasi kita nyimpan itu tidak mempengaruhi status uang itu wajib zakat Artinya tidak status karena dia sudah disimpan maka statusnya wajib zakat Dan dia sudah melebihi nisab. Apapun motivasi kita nyimpan nggak peduli Pokoknya itu sudah tersimpan begitu Sudah memenuhi kriteria wajib zakat karena sudah lewat nisab nanti pada waktunya wajib zakat kan wajib zakatnya cuma 2,5 persen gitu ya itu diambil 2,5 persennya tapi saya mau bayar haji Ustaz ah bayar haji kan tidak duang 2,5 persen itu tidak akan menghabiskan biaya simpanan kok karena 2,5 persen itu hanya hanya sedikit dan biaya haji kan termasuk yang besar kalau di Indonesia kan kita mesti bayar 25 juta dulu nyetor 25 juta itu beres karena 25 juta udah nggak dihitung sekarang kita nyimpen nih buat ngelengkapin nih. Kapan waktu kita katakan sudah datang tuh. Datang Anda porsi Anda tahun ini gitu. Di simpanan ada berapa? Di simpanan kita punya duit 50 juta. Katakan lebih. Itu kan udah lewat nisab tuh. Pas waktunya apa namanya bayar zakat begitu, itu berbarengan dengan waktu bayar pelunasan haji. Kalau pelunasannya 35 juta berarti kan dia tinggal 15 juta doang gitu. ia ya, keluarin zakatnya dulu 2,5% dari 5 juta. 2,5% dari 50 juta berapa? Dua e, serat kecil 100 100 ya sekitar itu. Setelah dikeluarkan ya. Setelah dikeluarkan baru kemudian bayar e, zakat. Tapi beda cerita nih. Kalau kewajiban apa porsinya udah jatuh duluan. Mas sampean udah jatuh, jatuh zakat apa hajinya tahun ini harus dilunasikan bulan sekian kan ada batasan lunas ya. Harus dilunasi bulan sekian. Punya simpanan berapa? 50 juta. Udah lewat haul, oh, udah lagi jalan nih ini bulan ke-6, 6 Enam bulan lagi aneh ya, bayar zakat. Nah, maka diambil tuh 15 juta. Jadi kan berkurang tuh jadi 35 juta. 35 juta kan sudah berkurang dari ini sob. Maka udah nggak ada lagi kewajiban zakat karena nisabnya hancur gitu. Jadi pokoknya motivasinya apapun dia tetap wajib bayar bayar zakat dan bayar zakat itu tidak akan menghabiskan uang yang ada. Dia cuman ngambil 2,55% 5 begitu, oke? Okay? kemudian tentang zakat oh zakat. Saya luruskan ya. Be, zakat mal. Zakat mal itu jenis jadi zakat itu ada dua Pertama zakat mal, zakat badan Zakat mal itu zakat harta Zakat badan itu zakat badan, zakat jiwa Zakat jiwa, zakat badan itu cuma satu Zakat fitrah karena orang yang zakat wajib, wajib zakat fitrah itu nggak penting kaya yang penting malam takbiran dia hidup dia wajib bayar zakat kan gitu. Pokoknya waktu hari tanggal hari terakhir Ramadan terbenam matahari dia ada nyawanya Walaupun baru lahir dia wajib bayar zakat fitrah kan begitu namanya zakat badan. Tapi zakat mal itu ada jenis lima jenisnya yang disepakati emas dan perak, peternakan, pertanian, perdagangan, barang tambang. Ulangin pertama emas dan perak, pertanian, peternakan, barang dagangan atau perdagangan yang kelima barang barang tambang. Ini zakat mal. Nah, zakat mal apakah punya waktu khusus? Ya punya waktu khusus, tapi bukan Ramadan juga. Waktu khususnya kapan? Waktu khususnya ketika sudah sampai nisab dan jalan haulnya. Itu waktu khususnya. Jadi enggak 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 harus Ramadan. Gitu. Jangan pas Ramadan nih bulan bayar zakat. Enggak salah tuh Ramadan bukan bulan bayar zakat, tapi Ramadan bulan puasa. Kan iya? Baik. Kalaupun bayar zakat nanti zakat fitrah di di akhir eh, apa namanya menjelang menjelang takbiran. Jadi itu ya zakat mal itu dan zakat badan. Zakat mal itu lima jenis. Ini dari lima jenis kemudian kan ada zakat-zakat yang tidak disepakati. Salah satu zakat profesi, zakat investasi. Antum kalau buka bukunya Profesor Dr. Didin Hafidudin, zakat harta-harta kontemporer itu banyak zakat baru dalam kitab Prof Didin Hafiduddin yang statusnya memang masih diperdebatkan tapi itu bagi Prof Didin itu menjadi ketetapan basnas maka basnas mengambil dari kitab dari bukunya Prof Didin itu. Itu dia. Nah, bedanya zakat dengan sedekah yaitu tadi benar. Sedekah itu tidak ada hitung-hitungannya. Tapi kalau zakat harus ngitung, harus ngitung. Saya waktu itu ngajar di mana waktu itu ya. Ibu-ibu juga tuh saya jelasin zakat ngitung begini gini. Bukannya zakat tuh nggak usah ngitung-ngitungnya, kita keluarin aja harta. Nah, ini udah salah. Yang namanya zakat itu ngitung, kudu ngitung itu harta udah nyampe ini sob apa belum? Kalau udah nyampe ini sob haulnya jalan apa belum? Ketika lagi jalan di tengah-tengah haul berkurang apa nggak nih sobnya? Apa terus tetap begitu atau malah menambah? Itu ngitung. Nanti sudah nyampe haulnya sudah datang kewajiban zakat dia wajib bayar zakat. Bayar zakatnya berapa? Nggak boleh terserah. Harus sesuai dengan kewajibannya kalau dia zakat mas perak ya 2,5% kalau dia zakat ma'adin zakat rikas 20% kalau dia zakat pertanian bisa 5% bisa 10% kalau dia zakat kambing ya satu ekor atau dua ekor tergantung jumlah jumlah kambing emang harus ngitung itu yang pertama dia harus ngitung kedua tadi disebutkan bahwa kalau sedekah boleh langsung kepada fakir saya tambahin sedekah boleh langsung kepada fakir dan siapapun yang kita mau tidak mesti delapan golongan. Kalau zakat harus ke delapan golongan, nggak boleh siapa saja. Tapi kalau sedekah kepada siapa saja yang penting dia membutuhkan. Anak, saudara, cucu, paman, bibi, saudara jauh, saudara dekat, teman jauh, teman dekat, mantan jauh, mantan dekat juga boleh. Itu sedekah kepada siapa aja, nggak ada batasnya. Yang penting dia termasuk orang yang membutuhkan. Kalau kita ngasih ke teman saat cuman dia nggak butuh, itu namanya bukan sedekah, itu namanya hadiah atau hibah. Gitu. Hadiah atau hibah. Kalau sedekah itu kepada yang fakir, membutuhkan. Nah, lalu kalau zakat, zakat itu khusus kepada delapan golongan. Dan kurang tepat kalau dikatakan harus lewat amil. Zakat, ada jenis zakat yang boleh atau harus lewat amil, ada zakat yang tidak mesti lewat amil. Dari kan tadi ada lima tuh emas dan perak, pertanian, peternakan, perdagangan, barang tambang. Dari lima jenis ini ada tiga jenis yang wajib lewat amil. Kata ulama harus lewat amil. Apa? Pertama peternakan, kedua pertanian, ketiga barang tambang ini harus lewat amil. ini yang disebut dengan harta zohir harta kelihatan peternakan peternakan kelihatan apa enggak maksudnya kelihatan tuh yang punya sama yang enggak punya bisa ngitung gitu karena kan enggak mungkin dia ternak di indoor kan gitu dia ternak pasti outdoor kan begitu kelihatan tuh itu kambing siapa tuh Oh kambingnya Aji, Pak Aji itu, ah, itu. Jadi bukan cuman Pak Aji yang bisa ngitung kambingnya Orang lain juga bisa ngitung Mobil oh, udah kena kewajiban zakat nih, Pak Haji. Nah, akan begitu. Kedua apa tadi? E, pertanian. Ah pertanian ini kan juga kelihatan. Jadi harta-harta yang kelihatan wajib bayarnya lewat amil. Kenapa? Pertama dia kelihatan karena semua orang bisa ngitung. Kalau nggak kalau nggak wajib, kalau nggak bayar jadi fitnah. Kedua, kedua biasanya harta yang kelihatan tuh jumlahnya besar. Jumlahnya besar. Peternakan jumlahnya kan besar. Bukan cuma jumlahnya bentuknya kan juga gede gitu. Kalau dia gotong sendirian nggak 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 bisa, maka harus diminta bantuan amil mil. Nih ambil kambingnya lima ekor gitu. Kemudian peternakan juga soal padi berapa kilogram dia harus dia harus bayar. Kemudian barang tambang barang tambang. Jadi tiga jenis harta ini wajib lewat amil. Ada dua jenis yang tidak harus lewat amil. Bahkan kata ulama harusnya langsung. Namanya zakat emas dan perak dan juga zakat fitrah eh, iya eh, tadi yang kedua apa perdagangan emas perak perdagangan satu lagi zakat zakat fitrah kenapa emas dan perak dan perdagangan tidak eh, wajib lewat amil karena dia hartanya tersembunyi ya dapur orang tuh kan kita nggak mungkin tahu dan biasanya simpenan ini orang malu kalau ketahuan sama orang malu gak orang datang bawa duit assalamualaikum san ya saya mau zakat nih zakat apa pak zakat emas perak saya dikasih dah 2 juta saya 2 juta berarti simpenannya ini 2,5 persennya udah juta gitu ini orang mukanya kampungan duit banyak juga rupanya gitu kan malu kan jadi kelihatan oh berarti nah, lu kalau mau menyembut duit sama dia duit, tuh duitnya banyak tuh kemarin dia bayar zakat 2,5 persennya 2 juta gitu pertama orang malu kalau kelihatan itu kenapa tidak langsung lewat ambil jadi langsung kepada fakir. Kemudian perdagangan, iya kan rahasia dagang orang kan nggak mungkin diketahui orang, maka dia ngitung sendiri. Maka itu saya kampanye kepada orang-orang harus tahu bagaimana cara ngitung zakat. Karena ada beberapa jenis zakat yang kita tidak boleh serahkan. Ya kalaupun mau serahkan kepada lembaga zakat, amil juga nggak apa-apa. Cuman kan tanggung malunya tuh, tanggung malunya berarti dia punya simpanan sekian ya kan begitu ada zakat-zakat yang kita harus bayar kepada amil maka kita sendiri harus tahu bagaimana cara ngitung-ngitung zakat itu termasuk zakat zakat fitrah zakat fitrah itu e, tidak harus lewat amil jadi kita langsung bayar kepada fakir nggak ada masalah udah malam takbir nih belum zakat fitrah tinggal keluar nyari pinggir jalan ada orang kelaparan nih mas zakat fitrah saya anak saya istri saya ibu saya juga terima ya Alhamdulillah selesai udah beres gitu. Berarti nggak ada megang-megang beras dong ya kagak perlu gitu. Kan kalau kita ke masjid kudu megang beras dong. Ya nggak harus sih itu makan cuma simbolis aja gitu. Nah itu an Riza zakat fitri an nafsi an an zaujati an itu boleh dibaca nggak dibaca nggak apa-apa gitu. Pasti kayak orang akad nikah usut akad nikah harus salaman ya kagak harus gitu. Cuman kalau akad nikah kagak, kagak salaman kan kagak seru gitu kurang seru itu cuman kagak ada ketentuannya akad harus salaman gitu jadi itu ya terkait dengan zakat apa namanya zakat mal mana yang boleh pada amil mana yang tidak boleh kepada amil ada ada yang belum kejawab gak sudah ya ada yang nanya masih ada berapa menit Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Pak Ustadz. Ustadz mau nanya, uh, masalah hutang sih, misalkan kita mau beli rumah ya, Ustadz, uh, dengan cara berhutang atau enggak kredit. Nah, itu diperbolehkan nggak tadi kan, uh, kalau kita berhutang kan kita terasa hina atau kalau bisa jangan sampai berhutang gitu ya. Nah, kalau kita ada niatan untuk berhutang, uh, kan rumah itu kan kewajiban bapak buat, buat keluarga yeah. gitu ya. Nah, itu diperbolehkan nggak, nah itu hina nggak, Pak Ustadz, kalau kayak gitu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini hutangnya beda ya, begitu ya. Hutangnya kalau antum nanya terkait dengan hukum transaksi uh, je, beli rumah yang harus makan tenor 20 sampai 25 tahun begitu. Itu kita lagi nggak bahas itu. Ulama memang berselisih. Berselisih tentang apa? Hukum uh, kredit rumah itu. Tapi yang namanya kalau antum kredit rumah dengan tenor 20 tahun katakanlah dengan jumlah harga rumah 800 juta misalnya antum itu tidak dikatakan berhutang 800 juta antum sedang berhutang per bulan per bulannya misalnya 2 juta jadi hutang antum tuh 2 juta itu aja jadi belum karena kan misalnya gini bulan ini kewajiban bayar antum berapa 2 juta 500 ya utang antum tuh 2 juta 500 saja. Jadi tidak dikatakan 800 juta. Karena kalau antum dikatakan sebagai punya hutang 800 juta, antum fakir itu. Karena 800 juta tuh menghabiskan harta kita, bahkan dalam setahun harta kita habiskan kalau kita ukur dengan 800 juta itu. Tapi yang dikatakan hutang tuh yang per bulan itu sudah kena kewajiban. Antum katakanlah bulan 1 bulan, dua. bulan satu, 2 bulan 1 2 juta 500 bulan dua, 2 2 juta 500 ketika antum berada pada tanggal 1 bulan 1 antum apakah harus bayar 5 juta enggak tapi hanya jadi yang disebut utang itu, itu jadi ukuran hina apa enggak hina ini jadi fleksibel nih karena rumah termasuk bagian dari kebutuhan dan kebutuhan itu tidak bisa terealisasikan hanya dengan satu bulan saja begitu perlu dengan ini ah, maka perlu dipikirkan apakah dalam jangka setiap bulan dengan premi atau dengan iuran yang 2 juta itu kita bisa penuhi atau tidak. Kalau kita ukur-ukur saya punya pekerjaan sekian, penghasilan sekian, ada bonus kadang-kadang sekian. Kalau cuman sebulan dua juta 500 itu menjadi sesuatu yang tidak menyusahkan. Itu menjadi enggak hina. Tapi kalau orang maksain ya, apalagi iklan kredit mobil, kredit rumah kan sekarang udah kayak bantau kan gitu. Data pasti ACC, pasti dibantu gitu kan. Nikmati hunian asri dan sebagainya. Itu orang kalau ngeliat promo kayak gitu cekak juga dijabani nama dia tuh gitu. Dua bulan dia bayar kredit mobil, tiga bulan habis diambil leasing lagi gitu. Tinggal bekipas dia pakai tahlil untuk dua ribuan gitu. Jadi yang dikatakan hina yang memang menyusahkan itu. Tapi kalau kita ukur-ukur ini memang rumah kebutuhan. Kalau nggak dari sekarang investasi kita nggak punya punya rumah. Dan kalau lihat iurannya cuma sebulan tuh cuma 2 juta, 3 juta dan diukur dengan penghasilan saya, saya kayaknya masih mampu lah. Nah, itu bukan bukan sebuah yang menghinakan begitu. Yang disebut menghinakan udah tahu nggak mampu tapi masih masih ngutang. Udah tahu mampu tapi masih minta itu hina gitu. Itu kan salah satu cirinya orang yang pelit punya tapi minta begitu mampu tapi apa namanya masih masih minta punya rokok dia pas temennya datang rokoknya diumpetin gitu gue minta rokok dong gitu. itu biasa orang kampung kayak gitu oke sudah cukup ya ada lagi baik Salam satu satu terakhir ahwat ya waktunya sudah Salam. habis silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ustadz Ibu hey Nur, saya mau bertanya masalah zakat, e, jual beli, tapi ini harta warisan, jual beli tanah warisan. Apakah emang ada hukumnya e, zakat waris yang 2,5 persen dari hasil penjualan? Ya, gak ada zakat warisan. Zakat warisan tidak ada. Ketika orang sudah meninggal dan meninggalkan harta, hartanya itu diwariskan, bukan dibayarin zakatnya. Beda cerita kalau ketika hidup dia belum bayar zakat itu namanya bukan zakat warisan tapi zakat yang terhutang begitu jadi kalau ada orang meninggal kemudian meninggalkan tanah yaitu tanah itu ya warisan dibagikan jadi jangan dulu dibayar apa-apa sebelum dibagikan karena harta ini nggak punya tuan siapa tuannya udah mati udah wafat maka tuannya berpindah kepada ahli warisnya nah karena ahli warisnya ada lima gitu berarti ini harta warisan jatahnya seperlima seperlima nih masing-masing itu ada gak zakat? Ya nggak ada, nggak ada zakat warisan. Beda cerita misal begini, saya jangan saya lah contohnya lah. Ada A begitu ya, dia bersaudara dengan A, B, C gitu. Punya bapak D, D meninggal begitu, meninggalkan anak A, B, C. A, si A ini sudah punya uang simpanan 20 juta Kemudian gara-gara bapaknya meninggal deh, dia dapat warisan nambah tuh yang tadinya 20 juta, dia dapat warisan 100 juta. Jadi simpanan 120 juta. Nah maka 120 juta itu wajib zakat gak? Wajib. Wajibnya bukan gara-gara warisan. Wajib kan emang harta simpanannya udah kebanyakan. Dok, nilai -nilai, seperti itu. Jadi tidak ada zakat warisan. Maaf ma, Ustaz, maksudnya ini kan jual beli. Kemarin sama saudara saya kan ada berdebat gitu. Saya bilang enggak ada. Iya, jadi harta warisan itu mau dijual gitu. Yang perdagangan gitu loh pak, uh, 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 gitu, jual beli. Pertama harta yang didagangkan itu punya berapa orang? Ya, itu kan harta warisan, itu kan berarti bukan punya satu orang lagi, punya sekian sekian orang. Jadi katakanlah lima orang bersekutu dalam satu tanah gitu. Bener nggak bersekutu bahasanya? Ber, berserikat ber ya bekerja dia punya kepemilikan bersama lima orang itu punya satu tanah nah mereka bersepakat tanah ini di dijual berarti memang tanah karena emang tanah ini punya mereka berlima gitu dia jual sah sah kena zakat gak sejatinya harta barang dagangan yang dizakatkan eh, yang di yang diniatkan untuk dijual 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 belikan itu ada zakatnya Cuman kan ada syaratnya zakat harta barang dagangan juga harus nyampe nisob. Nisobnya berapa? Ini harta tanah ini harganya 800 juta udah lewat nisob. Nah selain nisob, harta barang dagang juga ada haulnya. Kita merek ini tanah tanggal 2 Muharram. Dijual. Eh tanggal 4 Muharram udah kebeli. Nyampe gak nih haulnya? Udah beres, udah gak ada kewajiban zakat. Jadi kewajiban zakat barang dagangan juga uh, ada nisab dan ada ada haulnya. Bahkan kalau madhab Imam Ash-Shafi'i mensyaratkan nisab itu harus ada di akhir haul, bukan di awal haul. Jadi ketika di akhir haul nisabnya masih penuh, nah, Dia baru wajib zakat. Tapi kalau ketika akhir haul itu barang dagangan udah jadi duit semua, udah jadi duit semua syaratnya, maka nggak ada kewajiban kewajiban zakat. Oke? Okay? Ini kapan waktu ntar kita bahas khusus tentang hmm, zakat. Biar puas. <laughs> Oke? Okay? Ya baik Ustaz. Mohon ditutup dengan doa. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Sambil kita doakan teman-teman kita yang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فحما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا سوارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته